Okey, assalamualaikum dan selamat pagi lagi sekali kepada semua pelajar arkitektur UiTM Kota Semarahan Cawangan Sarawak. Okey, sekarang kita jemput kita ada tuan moderator kita pada pagi ni ya, Encik Konstantin Claudius daripada kalangan pelajar kita jugalah, dan beliau merupakan kita punya ketua pelajar bagi AZV Association Student Club ya. Okey, so saya serahkan kita punya program pagi ni kepada kita punya moderator. Assalamualaikum and a very good morning everyone. Welcome to our online talk on ideas and concept in architecture. I am your moderator Konstantin and I'm thrilled to have all the AP243 students joining us today. Whether you're studying design or simply have an interest in the creative field, this is going to be an exciting session filled with insights and inspiration. So, without further ado, let's dive into the world of design concept. Before we start, let's invite fellow student Mr. Zafri Husaini to lead today's dua. Umar Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurun rahim, innaka rabbul arshil azim, innakal badrul jawadul karim. Ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kepujian, engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran, engkau lah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan engkau segala kebajikan, kepada engkau lah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis design arkitek kami pada pagi ini ya Allah. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid, kami juga mohon perlindungan daripadamu dan segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami, dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dan berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you Zafri. Before we begin, let me introduce you to our esteemed speaker for today. We have Dr. Kamarul Afizi Kosman, Senior Lecturer at the Department of Built Environment at Universiti Kebangsaan Malaysia. We're honored to have Dr. Kamarul to share their valuable knowledge with us today. Dr. Kamarul Afizi Kosman merupakan pensyarah kanan di Jabatan Seni Bina dan Alam Bina Serambi, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina Universiti Kebangsaan Malaysia. Bidang kepakaran beliau adalah sejarah pendidikan seni bina dan identiti seni bina kebangsaan. Beliau juga begitu aktif dalam penyelidikan rentas sempadan. Oleh yang demikian, penyelidikan serta penerbitan beliau kebanyakannya berkait dengan isu sejarah seni bina, identiti seni bina, bahasa seni bina tradisional Melayu, kebudayaan Melayu dan pendidikan seni bina. Sehingga kini, beliau menghasilkan 16 jurnal terindeks, 6 buah buku, 5 bab dalam buku serta 18 proceeding. Kepakaran beliau dalam penyelidikan seni bina serta kebudayaan Melayu telah diiktiraf oleh beberapa institusi penyelidikan terkemuka apabila dilantik sebagai fellow penyelidik oleh Institut Alam Bina Tamadun Melayu UKM 2008 hingga 2016 dan Yayasan Undang Johor 2019 hingga kini. Dalam pembangunan kurikulum, sumbangan beliau yang begitu signifikan ialah apabila dilantik sebagai pengerusi jawatan kuasa akreditasi LAM bahagian 1 bagi program Sarjana Muda Sains Seni Bina UKM pada tahun 2012. Impak dari pelantikan tersebut, program Sarjana Muda Sains Seni Bina UKM telah memperoleh pengiktirafan LAM bahagian 1 dan kini muncul sebagai salah satu program pengajian seni bina terbaik di Malaysia. Keempat terbaik di Malaysia dan 110 di dunia. Pada ketika ini, Dr. Kamarul Afizi merupakan salah seorang daripada ahli panel
penilai Majlis Akreditasi dan Pendidikan Seni Bina Malaysia, MAPS Malaysia. Before we dive in, let's take a moment to remind everyone that we'll have a Q&A session at the end and a photo-taking session at the end of the talk. So, I feel free to jot down any questions that come to mind during the presentation. We'll do our best to address them during the Q&A session. Now, without further ado, let's welcome Dr. Kamarul to share their valuable insight on ideas and concepts in architecture. Terima kasih, Saudara Konstantin. Ya, Konstantin, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UiTM Samarahan, khususnya bagi Fakulti Alam Bina, kerana sudi menyebut saya pada pagi ini. Jadi sesi pagi ini sebenarnya saya lebih suka sesi santai-santai lah, lebih kepada perkongsian idea berkenaan dengan satu perkara lah, satu isu sebenarnya yang sangat common lah kepada designer, iaitu berkenaan dengan idea dan konsep. Jadi kalau tanya tentang pada designer, semua akan tahu tentang perkataan konsep atau idea. Tapi kalau kita tanya lebih mendalam lah, apakah sebenarnya dikatakan sebagai konsep? Jadi mungkin itu akan sedikit orang kata memberi kesulitan kepada kebanyakan pelajar khususnya. Apakah yang sebenarnya dikatakan sebagai konsep? Jadi apa yang saya nak share hari ini adalah sebenarnya lebih kepada apa yang dah saya selama bertahun-tahun lah, lebih kurang 20 tahun lebih, memerhati, menelaah, berbincang dengan beberapa pakar dalam bidang saya lah, terutama tentang konsep. Apa sebenarnya yang dinamakan sebagai konsep? Apa beza konsep dengan idea dan sebagainya lah, kan? Jadi saya open kepada audience kalau nak bertanya, kalau di tengah-tengah nanti kalau nak tanya tak perlu bertanya. Cuma hari ini saya akan kalau boleh sesi ini lebih kepada orang kata two-way communication lah, kan? Bukan saya seorang yang cakap lah, kan? Kalau ada pertanyaan di tengah-tengah tu boleh tanya kepada saya. Jadi saya mulakan lah. Saya tak biasa dengan we back ni. Select this touch screen. Okay. Jadi saya mulakan dengan pertanyaan lah sebenarnya, kan. What is a concept? Siapa boleh cakap, beritahu saya, what is concept? Ada pelajar yang boleh mungkin melontarkan idea apa yang dikatakan sebagai konsep? Hello, Doktor. Konsep tu apa? According to my kefahaman lah. Oh, sorry, my name is Anis. And according to my kefahaman, concept is basically an idea or like a general punya term to express what you want to achieve. And the concept needs to be macam, it needs to be, what do you call it? They need to be apparent in all stages of design from initial plan towards the end of tour. Jadi, it needs to be coherent dengan everything. That's very good. Very good, Anis. Ada lain yang nak share your opinion about the concept? Ada. What is a concept? Ada yang kata konsep saya pokok, lepas tu end up dia pokok juga, kan? Is it the concept? Alright.
berkenaan dengan makna konsep. Seperti yang saudari katakan tadi, actually konsep adalah idea lah, the abstract of idea, a plan or intention kepada sesuatu yang kita nak sampaikan dalam reka bentuk. Kenapa konsep penting lah kepada reka bentuk? Kalau kita berbalik kepada seni bina khususnya, seni bina ni bukan hanya untuk menyediakan apa, menyediakan hunian, menyediakan tempat perlindungan, tempat keselamatan kepada pengguna, tetapi juga peranan seni bina ialah untuk menyampaikan sesuatu maksud, sesuatu tujuan, kenapa ianya berdiri di tempat itu, atau kenapa dia berada di satu tempat, atau kenapa dia berada di satu event dan sebagainya. Jadi untuk menyampaikan maksud tu, sama ada dia direct atau indirect, dia memerlukan satu mekanisme untuk memberitahu dalam bentuk reka bentuk. Kerana kita dalam seni bina, dalam reka bentuk ni, yang berbicara atau bercakap on behalf of us is design kita, ya. Dan konsep akan mengambil tempat di situ untuk memberi atau untuk bercakap on behalf of designer. Dan di situlah sebenarnya abstract idea, intention, sama ada daripada designer atau daripada pemilik seni bina itu sendiri, tentang kenapa dia diwujudkan. Kalau kita tengok kan, seni bina ni banyak kan, banyak dia punya tujuan dia. Kalau dalam bisnes, kalau kita biasa baca tentang perniagaan kan, ada seni bina tertentu yang dibina sebenarnya untuk memberitahu pihak lawan mereka, mereka telah achieve certain level dalam perniagaan, dan pihak lawan pula kemudian membina sebuah lagi bangunan untuk memberitahu yang mereka lebih baik daripada yang lawan pihak satu lagi. Jadi dia bukan sahaja sebagai tempat untuk manusia duduk dan berlindung sebenarnya, tapi dia adalah lebih daripada itu. Dia mempunyai agenda. Seni bina ni mempunyai agenda, dan akhirnya itulah yang kita cerita pasal identiti. Sebenarnya cerita ni panjang lah, tapi yang saya nak beritahu hari ini ialah di mana konsep itu berada dalam sesebuah reka bentuk. Dia bukan sahaja untuk menyediakan orang kata basic needs kepada penghuni kepada atau kepada pemilik, tapi dia lebih daripada itu. Dan maksud lain seperti an idea or invention, or to help sell or publicize the commodity idea, notion, theory, conviction, opinion, dan juga ada yang menyatakan dia sebagai approach. Approach pun betul juga kan. Banyak maksud sebenarnya konsep tu. Satu perkataan yang mempunyai pelbagai apa makna lah kan, tapi dia punya apa yang nak disampaikan tu sama. Dia mesti ada sesuatu yang nak disampaikan atau satu tujuan untuk disampaikan. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang macam mana kita nak sampaikan sebenarnya. Okay. Bila kita cerita tentang konsep, kan, masa saya belajar dulu lah, kita pun tercari-cari. Tidak ada satu kelas pada masa itu yang mengajar konsep secara khusus. Kita belajar dari parcel by parcel lah, daripada lecture, daripada pembacaan dan sebagainya. Dan ada kalanya kita sebagai pelajar, kita beranggapan bahawa konsep tu satu benda yang mesti abstrak, mesti nampak fancy, dan kalau tak ada benda tu, seolah-olah macam, oh, okay, kita tak ada konsep, macam tu kan.
Walhal, konsep tu sebenarnya ada banyak bentuk dan juga banyak faktor yang menentukan dia untuk layak dipanggil sebagai konsep. Dia tak semestinya konsep tu adalah satu benda yang abstract, kan? Ada satu yang akan saya ceritakan nanti adalah konsep ada berbagai sebenarnya. Architectural concept are designers. Architectural concept are the designers' way to responding to the design situation presented to them. They are means of translating the non-physical design problem into the physical building product. Every project will have critical issues, central themes or problem essence, and general issues of designing a building can be approached in a number of ways of concept. Kita banyak sebenarnya, kan? Sebenarnya ada penentuan tentang konsep, nanti kita akan cerita di hujung nanti macam mana kita nak tentukan konsep. Jadi apa yang saya nak cerita ialah ada banyak approach. Sorry doktor. Siapa sorry, tahu? Celah. Sorry doktor, sorry yeah. Celah. Rasanya doktor yeah. Tak share screen tu. Silap screen. Doktor silap share screen kot. Ya, yeah, ya. Yeah. Sekarang slide tak bergerak. Ya, yeah, betul. Oh, iya ke? Dia tak ni. Boleh share balik. Doktor pakai dua screen ke? Saya pakai satu screen je. Dia tak gerak ya? Ya, yeah, saya start screen dulu. Boleh share lagi sekali tak? Okey. Ini bergerak tak? Ini bergerak? Tak bergerak? Tak ada. Tekan share balik. Boleh tak? Tekan share balik. Saya share screen. Saya share screen ya. Okey. Entire screen ke window? Window. Pilih window yang power. Saya share yang ni tadi. Lepas tu tekan ni lah presentation mode tu. Boleh tekan. Tak. Slideshow lah. Yang kat bawah sekali, belah kanan, bawah sekali tu kan. Yang mana? Yang bawah sekali, sebelah dia, sebelah kanan lagi. Kanan-kanan. Ni. Yeah. Lagi sekali satu. Kanan. Ini. Slideshow. Slideshow kan? Betul. Okay. Ini bergerak belum masih loading lagi. Loading lagi. Okay, kita tunggu. Tak ada juga. Tak ada juga. Dia ada di slide nombor 5 sekarang. Saya sekarang tengah gerakkan slide saya. Tak ada. Okey, kita unshare balik. Sorry ya. Unshare balik. Stop sharing. Stop sharing. Lepas tu boleh tak entire screen? Cuba try share entire screen. Share entire screen. Entire screen ni dia keluar kita punya tu ya? Ni semua apa yang ada dekat skrin tu lah. Dah? Loading. Dia tengah loading. Sorry ya. Yang buat teknikal. Okay, tak apa. Dia loading. Masih belum keluar lagi. Dia connecting. Kalau dia okay, saya share yang ni. Okay, tengah sharing. Okay. Saya tengok PowerPoint tu. Dia sharing lagi ke? Masih tengah sharing. Boleh tak klik dekat PowerPoint? Okay, sekarang nampak. Okay, nampak. Boleh try tekan slideshow tu tak? Slideshow. Boleh tekan hide tu tak? Yang ada tab kecil tu kan? Boleh tekan hide.
Okay. Okay. Ah, okay dah. Sekarang nampak? Right. Nampak. Okay, dah full screen dah. Boleh gerak lah? Ah, boleh. Okay. Sekarang tu. Okay. Okay. Gangguan teknikal. Okay, approach of design. Okay, there are several areas of designers may focus on the early stages of design that will begin to inform the concept and direction. These are may be drawn upon throughout the project, weave into the another as the project develops. The approach can be categorized as, okay, kalau kat sini tengok kan, ada beberapa sebenarnya type of concept, yang mana jenis-jenis konsep yang dimaksudkan ialah satu, functional, kedua, material, ketiga, contextual, keempat, conceptual, kelima, formal, keenam, collaborative, dan ketujuh, philosophical. Jadi siapa yang pernah baca mengenai dengan konsep-konsep ni? Ada tak antara you all yang pernah baca? Atau you all tak pernah tahu ada this type of concept? Student? Pernah. Pernah. Siapa tahu function atau apa? Kita tak pernah dengar. Okay, hari ni baru pertama kali dengar ada konsep yang functional, material, contextual, conceptual, formal, collaborative, philosophical. Okay, selama ni you all dengar, oh, you all atau pernah dengar. Macam tu kan? Ha? Pernah dengar eh? Pernah dengar tapi functional, tidak. Material semua kan? Tidak didedahkan gitu. Betul. Okey. Okey. So hari ni saya akan cerita satu-satu berkenaan dengan this type of concept. Hari ni sebenarnya lecture saya lebih kepada pengenalan lah. Kita tak go deeper lah berkenaan dengan macam mana kita nak execute each concept ni. Cuma ada kat ujung nanti saya akan tunjukkan sikit-sikit lah macam mana kita nak mulakan konsep. Jadi type-type ni penting untuk kita faham, sebab selama ni mungkin kita pernah buat tapi kita tak sama ada kita tak tahu atau kita tak faham macam mana this concept bekerja lah. Dan apa yang menyebabkan kalau kita tak tahulah yang sebenarnya ada banyak konsep ni, sebenarnya dia kalau kita tahu dia akan memudahkan kita. Sebab kita sebenarnya akan lama-lama kita akan kenal siapa kita ni jenis orang yang macam mana. Sebab tak semua orang akan boleh bercerita atau boleh menghasilkan konsep bentuk philosophical. Ada orang yang dia memang pemikiran dia lebih kepada sains, ada orang yang lebih kepada matematik, teknologi dan sebagainya, ada orang lebih praktikal. Jadi dia tak sesuai kalau diguna konsep yang berbentuk philosophical. Jadi dengan mengetahui beberapa jenis konsep lain, dia mungkin akan memberi pilihan pada kita untuk memilih mana satu konsep yang sesuai dengan kita, dengan jiwa kita. Sebenarnya konsep ni dia berbalik pada kita juga kan, jiwa kita. Kalau kita tak menjiwai atau kita tak boleh nak orang kata membawa konsep tu, jadi dia akan affect your design lah. And for the whole process of design tu, you tak boleh menghayati dan kemudian tak dapat menghasilkan design yang baik. Jadi functional, there are certainly some type of building that we will make function higher up on our priority list. For example, a factory will have a quite particular functional requirements. Or if designing a hospital, we would want to ensure that the building can be used effectively above anything else. Just because we focus on the functional approach to the design, it does not mean that we cannot demonstrate creativity and flair.
every project will present opportunities to problem solve, be innovative, but it may just be that in some cases, the function of the building is our key focus. Jadi, functional adalah satu konsep yang yang berfungsi untuk bangunan-bangunan yang memang high function, bang, high technical. Kalau hospital, factory, apa lagi, stadium maybe, kan? Bangunan-bangunan yang kalau priority list tu dia memang function tu come first. Balai bomba katakan, balai polis. Bangunan-bangunan ini adalah bangunan-bangunan yang boleh katakan atau yang perlu bekerja dengan dengan efisien, dan sebahagian besar reka bentuk dia adalah berkait dengan dengan maybe law, maybe the technical requirement. Dia melibat, mungkin melibatkan nyawa juga, kan? Dia melibatkan production, dan kalau kita tak ikut tu, dia akan affect the the function of the building. Jadi function is number one. Kita kena faham, kalau kita ada buat projek nanti tentang hospital katakan, dan kita nak gunakan filosofi dan sebagainya, bukan tak boleh, tapi dia akan you akan di tengah-tengah nanti kita akan akan stuck. Maybe sama panggil stuck lah, kan? Eh, macam mana ni? Itu itu function nak tahu kat mana, kan? Ni tak kena, itu tak kena. Jadi functional ni macam mana dia bergerak, kan? Bila dia bermula? Kalau kalau kita balik semula kepada modern architecture, okay, kan, pernah pernah dengar form follow function, kan? Sebenarnya yang betul-betul orang kata functional ni bermula bila bermulanya modern architecture lah. Saya semalam ada taruh gambar the red house, tapi saya take out, saya taruh gambar lain. Tapi kalau you all biasa atau dah masuk kelas modern architecture dan belajar tentang red house, that is the first modern building di di UK, di di Britain, dibina dalam pertengahan 1800, 1800 tak silap saya, 50-an atau little bit late, 1880-an gitu, kan. Itu adalah bangunan yang pertama atau seni bina pertama yang menggunakan istilah form follow function, yang mana fungsi setiap bangunan, setiap ruang dalam seni bina tersebut menjadi penentu kepada reka bentuk, daripada dalam dan membawa keluar, kan. Kemudian seorang lagi arkitek yang terkenal dalam pergerakan seni bina moden itu Le Corbusier. Le Corbusier mengajak reka bentuk menghayati reka bentuk hasil-hasil reka bentuk teknologi, seperti kapal terbang, seperti kapal laut. Kerana menurut beliau, reka bentuk ini dibuat atau dihasilkan bukan berdasarkan suka-suka. Dia tidak, kalau kita tengok even engine, kalau kita tengok, kan, dia tak buat reka bentuk tu suka-suka macam tu je. Dia mesti ada function dia. Kenapa dimension sekian, dimension sekian, kedudukan elemen sekian, kan, semua dia ada calculation. Dengan kata lain, dia ada calculation. Jadi pada pendapat Le Corbusier, aspek ini perlu kita pelajari, kerana arkitek pada masa klasikal sampai satu masa dia dah dah terkeluar daripada apa landasan kebenaran, dipanggilan, kerana banyak menghasilkan elemen-elemen yang tidak diperlukan dalam reka bentuk. Yang dikata lain, banyak lebih kepada dekoratif rather than function. Jadi
pada pendapat Le Corbusier, kita perlu balik pada function. Sebenarnya kalau kita lihat balik kepada seni-benda awal pun, function come first, bukan decoration tu yang dahulu. Jadi antara reka bentuk, kalau kita tengok Le Corbusier, reka bentuk dia hasilkan itu yang keluar apa istilah house as a living machine. Jadi pada apa pendapat Le Corbusier, sesebuah bangunan itu mestilah bertindak seperti sebuah mesin, yang mana kalau kita tengok dalam mesin itu semua aspek komponen termasuk bentuk luaran dia semuanya berfungsi untuk membolehkan mesin itu berfungsi. Berapa horsepower yang dia akan hasilkan, semua itu bergantung kepada every komponen yang direka bentuk dalam mesin itu. Jadi pada pendapat beliau, bangunan atau seni bina itu perlu bekerja seperti itu. Jadi kalau kita tengok reka bentuk Le Corbusier, salah satu ni yang famous ada unit habitation, Marseilles ni. Mungkin kita pernah dengar baru-baru ni adalah di China ada reka bentuk yang buat track di atas bangunan. Sebenarnya itu bukanlah apa orang kata design yang baru atau idea yang baru. Le Corbusier dah buat dah. 1947-1952 dia dah buat dah. Pada dia apartment ni mestilah serve for community atau untuk penghuni di dalam di dalam bangunan tersebut. Jadi apa yang dihasilkan dalam tu semuanya kalau boleh tak perlu keluar daripada situ pun mereka boleh boleh yang orang kata hidup dengan selesa. Ada playground, ada track, ada gym, swimming pool, post office, community center, studio, restoran, semuanya ada dalam tu. Jadi itu adalah elemen atau key elemen yang menjadikan design itu sedemikian. In fact dalam di bahagian atas tu kalau tengok tu ada shaft untuk lift tu, shaft pengudaraan, ada shaft for ventilation kat bawah tu. Jadi dia bukanlah design yang boring sebenarnya. Kalau kita tengok sekali imbas memang nampak boring, tapi bila kita tengok go into detail, dia kalau kita akan tengok banyak bahagian-bahagian atau elemen-elemen yang sangat menarik untuk kita mendalami atau kita fahami bahawa untuk keselesaan manusia khususnya dalam projek seperti perumahan, dia memerlukan bukan hanya basic orang kata basic element or basic requirement, tapi memerlukan sesuatu yang yang memenuhi keperluan dan kehendak mereka. Jadi kalau lepas ni you all reka bentuk rumah ke apa, bukan hanya mengambil kira apa yang dah normal practice buat, tapi ni cerita pasal fungsi ya tadi kan. Kalau kita tengok pada fungsi, bukan pada normal practice hari ni, tapi apa yang perlu untuk manusia atau masyarakat masa depan perlukan. Kita di Malaysia ni kita agak konservatif sikit lah dalam reka bentuk housing ya. Kalau kita tengok dia repeat lah beberapa puluh tahun macam tu juga. Tapi as a student, kita duduk di di apa dalam environment yang mana kita perlu eksperimen banyak, functional ni bukan satu benda yang kita perlu lihat sebagai satu yang boring sebenarnya. Kalau kita ambil daripada perspektif apa keperluan manusia pada masa depan, dia akan jadi interesting. So tak semestinya you punya functional dia akan jadi boring. Okay. Satu lagi menara Mesiniaga by Kenya, saya pernah pergi ke sini. Bangunan ni sebenarnya kalau kita tengok kan dia macam standard JKR je. Steel post and beam, pakai standard column. Sebenarnya yang bulat tu cladding ya. Kan? Tapi yang menariknya Kenyang ni ialah kefahaman dia tentang environment. Jadi kita yang duduk di dalam
tropical climate ni, kita sering terlupa. Bila kita design, kebanyakannya oh, kita seronok kan pakai glass. Kita tengok obviously bila pakai glass, kita pun pakai glass. Sedangkan kita sangat constrained berkenaan dengan cahaya matahari. Kita terlalu banyak. Di barat tu dia kekurangan cahaya matahari. That's why dia guna glass untuk attract cahaya matahari. Tapi kita kena reduce cahaya matahari. Jadi sebenarnya siapa yang sukalah tentang environmental design, kita akan dapat lihat banyak sekali kajian dan juga invention tentang macam mana kita nak reduce cahaya matahari dalam bangunan kita. Dia bukanlah satu perkara yang remeh sebenarnya, tapi perkara yang sangat serius, sebab lately kita tengok berkenaan dengan masalah tenaga kan? Kita punya elektrik semakin mahal, jadi kita tidak boleh lagi duduk dalam keadaan yang atau kita menghasilkan reka bentuk yang yang tidak mengambil kira soal tenaga eh? Setiap setiap sen yang kita gunakan untuk membayar tenaga tu akan memberi beban kepada pengguna pada masa depan. Jadi Ken Yang lebih 20 tahun dulu, 30 tahun dulu, beliau telah banyak menghasilkan kajian dan juga reka bentuk tentang bagaimana nak menangani isu tenaga atau cahaya matahari di Malaysia. Tapi walaupun cerita tentang climate, tentang macam mana nak reduce climate, tapi Ken Yang sangat bijak menggunakan elemen atau fungsi tersebut untuk menjadi bahan yang sangat attractive lah pada design beliau. Menggunakan principle solid and void dalam design, dan mesin niaga adalah salah satu masterpiece beliau lah yang begitu pada saya begitu design dia sangat sangat masa dia dihasilkan tu sangat futuristik lah kan? Dan walaupun tak 100% work lah, especially kat atas tu kan, sun shading device kat atas tu not 100% work, tapi it's a good idea macam mana nak reduce cahaya matahari ke dalam bangunan. Kalau tengok Le Corbusier pun sebenarnya hasilkan lebih awal dengan 8 crate. Jadi functional is a one solution yang anda boleh gunakan. Ya, siapa yang suka aspek technical dalam reka bentuk boleh menggunakan pendekatan functional dalam reka bentuk. Dan juga jika anda diberi tugas untuk mereka bentuk bangunan-bangunan yang lebih bersifat technical, pendekatan berdasarkan fungsi adalah lebih sesuai. Kerana dia tak membuang masa lah, sebab kita akan bekerja daripada teknikal, daripada fungsi asas bangunan tu, sehinggalah bangunan tu memperlihatkan dia punya rupa dekat luar lah kan. Kalau kita gunakan pendekatan filosofi dan sebagainya, kita akan banyak kerja yang mungkin tak compatible dengan fungsi bangunan tersebut. Okay, yang seterusnya adalah material. Okay, material ni kita tengok banyak bangunan-bangunan yang dihasilkan based on material. Di Sarawak pun ada saya tengok kan. Dan juga salah satu reka bentuk yang common adalah rumah-rumah tradisional kita lah. Banyak dihasilkan berdasarkan available material yang ada di sekitar masyarakat kita. Kenapa kita tak guna bangun atau tak hasil hasilkan bangunan batu seperti di Rome, di Greek dan sebagainya, sebab kita duduk di iklim tropika yang material kita banyak kayu, buluh, rotan. Jadi sejak daripada zaman nenek moyang kita, mereka telah biasa dengan bahan-bahan ini, dan juga kekangan teknologi juga dan juga infrastruktur menyebabkan mereka concentrate kepada material-material yang bersaiz sederhana dan kecil lah, kan. Dan sebenarnya dia akhirnya dia mempengaruhi cara hidup kita juga kan.
Macam nenek moyang kita, dia duduk di tempat tu bukan tetap. Kadang-kadang dia berpindah randah. Atau kadang-kadang dia nak seni bina mereka lebih mobile. Boleh diangkat ke daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi menggunakan material yang lebih ringan, lebih fleksibel merupakan pilihan utama mereka. Jadi dengan penggunaan material ni, mereka lama-lama semakin mahir dan terhasillah. Kalau kita tengok hiasan-hiasan pada bangunan menggunakan material seperti kayu, seperti buluh dan sebagainya. Jadi saya sifatkan sebagai atau termkan keadaan tersebut sebagai keafinan bahan, kita panggil. The way dia master dalam bahan tu, dan daripada kemahiran itu sebenarnya dia menjadi the concept of seni bina tradisional kita. Jadi dalam keadaan atau dunia moden sekarang ni, penggunaan material masih menjadi satu pilihan yang baiklah kan, untuk mereka bentuk satu bangunan lah. Cuma dia ada beberapa perkara yang kita kena kena ambil kira tau, kalau untuk mereka bentuk berdasarkan material ni. Satu ialah kedudukan seni bina kita atau reka bentuk kita dengan material tu. Biasanya material tu dia ada dua, sama ada dia berada dalam konteks material tu. Misalnya kawasan tu memang banyak buluh, jadi kita nak express the spirit of place, the spirit of keafinan bahan yang seperti saya cakap tadi, maka digunakan material itu sebagai the key of design, idea kepada reka bentuk. Dan yang kedua ialah kalau kita nak revive balik macam satu ketika memang sangat terkenal dengan material yang kita nak gunakan, tapi sekarang dah tak ada. Jadi mungkin orang datang nak dapatkan balik spirit of material tersebut di kawasan tu, dan kita buat satu bangunan atau satu reka bentuk yang menggunakan material tersebut. Tapi pada masa sekarang ni mungkin dah tak ada. Jadi material ni bukan sekadar dia provide provide material for construction, tapi dia juga mungkin provide memory kepada kawasan tu. Dia provide spirit of pada kawasan tu. Dia bukan hanya orang kata sekadar menjadi orang kata keperluan kepada pembinaan sebuah bangunan atau sebuah seni bina. Okay? Jadi bila berkait dengan material ni, nanti kita akan cerita dia bukan sahaja material itu. Okay? Bukan sahaja material itu, tapi juga seluruh design atau perancangan atau aktiviti dia mesti berbalik kepada material itu. Macam mana? Nanti kat ujung ni mungkin you all saya akan recall balik macam mana sebenarnya konsep itu bekerja. Okay, berkenaan dengan material, banyak arkitek yang menggunakan pendekatan material dalam design. Contohnya Frank Lloyd Wright lah yang paling terkenal kan, seorang bapa seni bina moden. Kalau kita faham seni bina moden ni ada beberapa cabang, dan salah satu cabang tu ialah menghala kepada regionalism. Jadi Wright dalam reka bentuk dia begitu banyak menggunakan material sebagai inspirasi dalam design. Contohnya Terrace West, dan yang mana beliau mendirikan studio di Padang Pasir, yang mana material yang available dekat situ adalah batu kan, dan cuaca juga sangat panas kan. Jadi dia menggunakan constraint yang ada di Padang Pasir itu dan menukarkan ni kepada very high potential, yang mana material itu bukan sahaja didapat dengan mudah di kawasan itu, tapi juga bila disusun atau di compose, dia menjadi satu yang sangat menarik
yang pada masa yang sama dia menimbulkan the spirit of place yang sangat kuat kepada Taliesin West. Kemudian cuaca panas dekat situ, dia tak guna apa orang kata material yang menyerap haba lah, macam apa aluminium roof dan sebagainya. Baliknya menggunakan canvas. Yang mana canvas kalau kita tahu dia ditimang tidak menyerap haba. Jadi dalam Taliesin West tu dia punya temperature dia control . Dan juga material-material yang ada di situ seperti batu semua dia tak menyerap haba seperti artificial material. Jadi di situ Wright sangat mengkaji sangat dalam tentang keperluan beliau menyesuaikan material dengan reka bentuk yang nak dihasilkan. Begitu juga dengan falling water. Kalau you all pernah dengar cerita, Wright pergi ke situ bawa student dia dan ambil setiap batu yang ada dekat situ untuk study the character of rock dekat situ. Dan di situlah sebenarnya bermula design falling water tu. Dan kita tengok dekat komponen-komponen material. Kalau tengok Taliesin West kan, yang seperti saya cakap tadi, di situ dia kalau kita tengok the way you write menggunakan juga constrain material, sometimes canvas or teflon fabric lah, dia tidak boleh duduk dalam keadaan biasa . Dia mungkin kena ada support yang lebih atau dan tidak terdedah terlalu direct kepada cahaya matahari. So dia menggunakan kaedah macam yang kita tengok kan, dia menggunakan trusses untuk cover the part of fabric roof yang dihasilkan. Dan di situ sebenarnya dia secara tak langsung menyalahkan satu lagi sisi yang hebat dalam design menggunakan material ni, yang mana combination of different kind of material menghasilkan satu design yang sangat sangat pada saya futuristik lah. Dan sampai sekarang ni Wright dalam design dalam filosofi dia kalau dihasilkan design dia small, dia project for 50 years, tapi until now dah 100 years over. Yang Taliesin West almost 100 years. Falling Water 100 years, tapi still nampak dia mencerminkan keadaan masa depan. Nampak tak, masih tak tak outdated . Okay, berkenaan dengan material, dia bukan soal kita perlu perlu celebrate the original material tu saja, tetapi juga pada ketika tertentu kita boleh menggunakan atau provoke the material. Macam yang Red buat, ada certain part dia respect, ada atau kalau falling water sampai tak potong pokok pokok tu dibiarkan dan beam dia sampai dia bend kan beam tu untuk allow pokok still hidup sampai sekarang. Tapi di bahagian-bahagian tertentu dia provoke to natural material tu dengan the future material digabungkan. Dan di sini yang sebenarnya wujudnya simbiosis tu lah kan, yang mana kalau kita tengok pertemuan antara material ni sangat sangat kritikal lah dalam Wright punya design. Di situlah modern architecture masa tu masih lagi mencari-cari hal tuju, dan Wright telah menunjukkan salah satu kaedah
macam mana modern architecture perlu duduk dengan nature. Kalau kita faham sekarang ni, kalau biasa kita tengok modern architecture atau international style tu, dia alien ya. Dia tak boleh duduk dengan nature atau disombong dengan nature, tapi right memperlihatkan bagaimana dia respect the nature kan, walaupun ada provokasi atau tu dalam design dia, tapi kita dapat melihat macam mana nature itu dipelihara, nature itu sebagai dominant element dan element teknologi itu tunduk kepada nature. Okay. So dah ada dua kan tadi, functional dan juga material. So pendekatan seterusnya ialah contextual. Okay. Contextual ni adalah satu pendekatan yang mana reka bentuk itu dihasilkan berdasarkan perkara yang ada di sekitar. Bukan hanya kalau kita macam juga functional, macam juga material, dia bukan hanya soal kita perlu respect atau kita kena blend dengan konteks, tapi juga ada certain ketika atau yang kita boleh mencabar atau kita provoke konteks itu, khususnya konteks-konteks yang mungkin agak boring atau perlukan satu orang kata anjakan paradigma. Doktor? Doktor Kamarul, sorry mencelah ya. Doktor, hello? Hello? Hello. Tak nampak? Hello. Tu saya tertekan mic tadi. Itulah kot. Dah boleh dah. Tertekan mic kot tadi. Okay, saya lost kat mana tadi? Slide sebelum tu tadi. Saya pula tak dengar jati-jati dekat. Dengar tak? Hello. Slide sebelum eh. Ya, jap. Ni. Ni. Yang lost kat sini eh? Hello Zati.
lost dekat contextual tu. Sini eh? Ah, kat situ betul. Kat sini eh? Ayah ni. Okay, contextual eh. Dah lama tak pakai apa. Tak buat online ni. Okay, contextual tadi memang masa saya start tu dah lost lah. Baru sikit start and then terus ni. But terus. Okay, kalau lost call lagi saya lagi eh. Okay. Sebab saya tak nampak. Okay, tak apa. Boleh. Okay. Contextual. Okay, contextual approach ni adalah yang mana mereka bentuk yang dihasilkan berdasarkan konteks di sekitar kita kan. So memanglah kalau kita buat design ni memang konteks tu part of our design. Memang perlu diambil kira, tapi not all designer yang menjadikan konteks tu sebagai inspirasi dalam design. Jadi what if kalau kita nak gunakan konteks tu sebagai inspirasi kita? So satu perkara yang sangat digalakkan sebenarnya untuk jadikan konteks tu sebagai inspirasi kita. Cuma kita kena ada beberapa ground knowledge lah untuk kita gunakan konteks tu sebagai part of our concept. Pertama, pemahaman kita tentang konsep based on contextual ni. Pada pengetahuan atau pemahaman kita yang biasanya kita kena respect konteks lah, kita kena blend konteks macam tu. So itu adalah satu-satu pemahaman dia lah yang memang kita kena, kalau boleh design kita jangan jam lah kan. Respect especially kalau historical site lah atau site-site yang natural kan, kita tak nak design kita jadi perosak pada site tu. Tapi ada juga dalam certain-certain situasi tu kita boleh mencabar konteks. Kita tak semestinya kita kena blend dengan konteks. Sometimes kita especially kalau siapa yang suka buat deconstruction dan sebagainya lah, atau buat industrial design dan sebagainya, kita boleh mencabar konteks. Tapi bentuk cabaran kita tu tak bolehlah kita totally disagree atau disrespect the existing context, especially kalau old building lah. Sebaliknya kita kena ada tujuan tertentu kenapa kita nak mencabar dia, kenapa, apa yang kita nak sampaikan, apakah nilai baru yang kita nak masukkan ke dalam konteks tu. Okay. Jadi saya nak share, tadi saya dah sampai sini. Okay, dengar ya semua, kalau tak dengar beritahu. Mungkin ada yang pernah pergi, mungkin ada yang pernah baca tentang section design. Siapa yang pernah sampai ke Sekeping Kong Heng, Ipoh? Ada tak student pernah sampai sini? Tak pernah. Oh, tak pernah. Nanti kalau tu minta lah pergi trip sini ya. Student saya baru pergi Jumaat lepas. Kami ada buat projek yang yang blend dengan apa? Blend dengan historical building lah. Jadi ini adalah salah satu contoh yang ada di Malaysia yang pada saya sangat baiklah untuk everybody pergi tengok, especially kalau detail lah, detail drawing, kalau detail design tu saya suka guna perkataan menangis lah kalau tengok kan. Beribu saya rasa detail yang Seksan buat pada projek Sekeping Kong Heng ni. Yang sekeping lain saya tak pernah pergi, saya rasa dah apa-apa, banyak sekeping, ada sekeping serendah, ada banyak sekeping ni, masuk dia sekeping tanah yang didevelop lah. Jadi Seksan ni dia gunakan trademark sekeping tu untuk develop projek yang mostly projek tu adalah projek yang adaptive reuse ya, yang melibatkan bangunan-bangunan lama yang diberi nafas baru. Jadi apa yang dilakukan oleh Seksan pada Sekeping Kong Heng ialah Sekeping Kong Heng ni dia ada satu lot bangunan rumah kedai lama lah yang dah ada sebagian dah runtuh pun. Jadi dia bangunkan menjadi hotel and tak silap saya mostly hotel, ada cafe, ada juga
tempat untuk artis berkarya dekat situ, dan main business dia adalah hotel. Jadi apa yang dibuat oleh Seksan adalah dia blend design dia. Seksan menggunakan dia, kalau tengok dia punya design adalah lebih kepada industrial design. Kalau zaman Le Corbusier dulu, kita istilahkan dia sebagai brutalist lah. Tapi sekarang ni dia dah apa, banyak designer dah upgrade brutalist tu kepada more to brutalist plus dengan international plus dengan industrial. So dia menggunakan elemen-elemen reka bentuk yang yang tidak dilepa, simen yang tidak dilepa, ada juga elemen-elemen steel, glass. Kemudian yang menarik ialah bila digabungkan dengan struktur-struktur lama yang dia ada di kawasan tu. Di Skeping Kohen ni ada banyak struktur-struktur lama yang pecah-pecah dah, yang dibiarkan saja. Even pokok yang sangat tua dekat situ pun dikekalkan. Dan kalau tengok sini macam mana dia intervention, dilakukan architecture intervention between old and new structure. Jadi sangat menarik lah bagi saya. Banyak sekali lesson yang kita boleh dapat sebenarnya. Dia bukan sahaja intervention sahaja, tapi juga macam mana material yang Seksan gunakan tu. Dia ada macam-macam material sebenarnya. Dia ada bukan sahaja konkrit. Dia ada juga bangun komponen rumah Melayu lama. Dia ada juga komponen of kayu pine wood, OSD board yang biasa orang buat alas mesin tu kan, juga digunakan dalam bilik-bilik hotel dia untuk digunakan sebagai part of interior design. Jadi material, kalau tengok apa yang Seksan buat ni, saya teringat kepada pada early 20th century lah, bila modern architecture tu dah makin matang. Antara salah satu daripada modern architecture punya filosofi adalah kita celebrate semua. Dia macam satu negara yang satu rakyat, sekarang madani lah kan, katakan semua rakyat tu ada hak dia kan. Jadi dalam design pun ada banyak elemen, dan setiap elemen tu diberi hak. Setiap material tu diberi hak kedudukan di dalam design tu. Jadi apa yang saya buat ni actually basic to back to basic principle of modern architecture, tapi in new way, contemporary sekarang ni, yang mana dia jadi macam rustic design lah, diperagakan kombinasi antara old and new dalam satu composition. Okay, kalau kita tengok sini, new old structure tu dibiarkan jadi part of design. Di bahagian atas tu bilik hotel tu. Boleh duduk, kalau you all datang boleh duduk ramai-ramai dalam tu, atas tu kan. Yang totally kalau tengok is big transparent design lah. So dia nampak ada solid and void kat situ. Kalau bangun apa struktur-struktur lama tu, most of the struktur lama adalah load bearing wall, dan struktur baru is modern structure, very light, and then they become lighter bila sampai ke atas tu. So kalau tengok kat sini, apa yang disampaikan oleh Seksan dalam design dia dengan menggunakan pendekatan konteks ni, bukan sahaja dia menggabungkan struktur old and new, material old and new, but dia membawa sekali cerita dalam dalam design dia. Yang mana kalau tengok dekat coal yang bahagian kanan tu kan, dia ada history, cerita tentang history, tentang memory, tentang spirit of place, tentang timeline sebenarnya kan. Bangunan ini dia buat pada zaman awal Inggeris dulu. Dan apa yang dimasukkan oleh beliau adalah bangunan atau reka bentuk baru, material baru yang bercerita tentang vision to future, new technology, industrialism, dan juga yang paling penting adalah macam mana kedua-dua elemen ini digabungkan menjadi symbiosis yang sangat menarik sebenarnya. Jadi contextual, kalau kita tengok, dia bukanlah satu yang boring juga. Dia
daripada awal lagi, tadi kalau kita tengok kan, functionalism, material, contextual, semuanya mempunyai potensi yang sangat besar untuk you all explore, eh, dan menjadi satu masterpiece dalam mereka bentuk. Persoalannya, adakah kita tahu, adakah kita faham, dan kita faham tujuan dia. Macam contextual ni, apa yang you all kena faham dulu ialah the existing context tu. Kena betul-betul menghayati. Dan juga future punya design, which structure yang you nak masukkan, dan yang paling critical ialah macam mana you nak combine both structure ini atau both tu seni bina daripada dua zaman yang berbeza ni. Okay, yang seterusnya adalah conceptual. Conceptual adalah yang mana pendekatan ideanya bersifat really abstract, sometimes futuristic, dan mungkin juga idea ini tidak dibina, unbeatable. Dia adalah satu bentuk mungkin juga provokasi, mungkin juga bentuk exploration kepada kepada sesuatu isu. Jadi conceptual ni, persoalannya dia boleh guna tak atau tak boleh guna ke dalam education? Nanti kita akan jawab kan. Tapi apa yang menarik tentang conceptual ni adalah sometimes project di kebanyakannya lah kan, majority project yang yang kita laksanakan dekat studio tu dah memang orang kata almost sure project lah, atau project yang dia tidak terlalu tidak terlalu kontroversi. Jadi hasilnya nanti pun agak predictable. Tapi bila pergi kepada conceptual ni, dia kadang-kadang dia sangat kontroversi, projek yang dibuat. Masa macam ni kan, ini adalah satu pertandingan sebenarnya. Actually pertandingan ni dimenangi oleh our student di peringkat dunia, yang mana isu dia adalah what if, what if kalau di masa hadapan dah tak ada tanah lagi dah, dan penjara kena buat, penjenayah takkan kurang, so kat mana kita nak penjarakan dia orang ni? So maka dekat situ lah jatangnya pelbagai idea lah. Salah satu idea yang dibuat adalah penjara tu dia naik ke atas kan, kau tengok bawah tu semua high rise, penjara tu duduk di atas high rise sana. Jadi nak turun ke bawah tu kan, kalau penjenayah tu nak lari kena pakai parachute lah kan, tapi mustahil dia nak lari kan, sebab dia punya, kalau kalau realitinya penjara dia mempunyai kawalan yang ketat lah. Jadi ini salah satu pendekatan yang atau idea untuk masa depan, yang what if kalau tanah tak ada, kalau dah pembangunan sangat pesat. Ada juga mungkin projek yang berbentuk macam what if kalau nuclear bomb digugurkan di satu kawasan, dan kawasan tu dah tak boleh nak gunakan kan? Tapi dia surface dia tak boleh guna kan, tanah dia mungkin boleh guna. Jadi macam mana pula kita nak bangunkan satu bandar di bawah tanah katakan. Itu antara pendekatan-pendekatan yang boleh menggunakan conceptual approach dalam mereka bentuk. Sebenarnya saya pun pernah buat lah masa saya belajar dulu dah kan. Tapi itu more to to traditional, berkenaan dengan museum. What if museum ni kalau in future macam mana? Sebab problem museum dekat sekarang, masa sekarang orang dah tak nak datang. Ada problem museum yang ada pada ketika ini adalah dia dah tak berjaya menarik golongan muda. Jadi what if museum pada masa depan? Jadi saya datang dengan idea yang radical lah kan. Museum tu dia perlu combine pendekatan theme park, kena combine pendekatan mungkin aqueduct, dan dia menjadi tipologi baru.
Jadi persoalannya dia boleh digunakan tak dalam reka bentuk? Dia tengok pada keadaan. Pada saya, kalau tahun satu especially, conceptual adalah antara pendekatan yang terbaik lah untuk anda menghasilkan design. Sebab banyakannya pada tahun satu ni fungsi itu tidak menjadi satu kriteria yang yang utama lah, kan? Jadi banyakannya idea, dan idea itu mestilah mencabar reality. Jadi agak itu sangat sesuai pada tahun satu. Tahun dua agak payah sikit, tapi still boleh. Tahun tiga begitu juga. The rest is thesis level lah. Kalau ambil, you all ambil part tu, thesis level. Ada school yang tak benar kan, tapi saya di UTM dulu, I'm the first group lah yang berkesempatan lah untuk gunakan conceptual approach ni. Jadi ada one of my friend tu, dia memang hasilkan bangunan dia memang tak boleh dibina langsung, tapi dia dapat A lah kan, sebab dia berjaya buktikan dia punya teori lah, ada some teori yang dia nak proof dalam design dia, dan dia berjaya. Memang purposely dia tak boleh nak build project dia, tapi masa tu dia dapat A. Tapi sekarang ni saya dengar dah susah sikit lah kan, dengan requirement sekarang. Okay, yang seterusnya adalah formal. Okay, a formal approach to design look at drawing on formal language of architecture to develop concept. We look to architecture from the classical period to inform our approach to developing the formal rules of our design. The classical order are one of the earlier system of architectural language, which give formality to proportion, scale and form. Although the design may not be classical in style, it may be that the formal rules of proportion, scale, the golden section and so on are translated into the contemporary building. Jadi kalau kita tengok ni tadi yang saya cakap, ada orang dia bukan masuk architecture ni because of dia good artist. Ada yang daripada aliran sains yang tiba-tiba tercampak dekat architecture ni. Dan dia susah sangat sebenarnya nak jadi orang yang filosofi. So saya selalu cakap dengan my student, you all yang ambil sains, yang memang you matematik you sangat bagus, why not you gunakan knowledge you in matematik in design? Why not? So ada yang bila saya cakap tu, ada yang macam tengang-ganga juga kot kan, sebab dia tak tahu macam mana nak pakai, atau dia tak sure sebab dia tengok kawan dia pakai filosofi. Sebenarnya kalau kita tengok pada sejarah kan, yang buat piramid tu siapa kan? Mathematician kan? Begitu juga yang develop Parthenon menggunakan golden section. Itu semua adalah matematik kan? Sebenarnya bukan jauh pun kan? Di sekitar kita, rumah Melayu, mungkin di Sarawak juga, kalau kita pergi tengok rumah-rumah tradisional, tanya betul mereka, adakah sebenarnya mereka menggunakan rule of thumb atau calculation tertentu dalam design? Saya yakin jawapannya ya. Pada rumah Melayu, a scale of human, kan, hasta, depa, inci, jengkal, semua tu digunakan dalam reka bentuk. Jadi sebenarnya masyarakat tradisional, dia lagi rigid berbanding kita. Masyarakat tradisional rigid, dia sangat tertakluk dengan adat, dengan hukum-hukum tertentu. Jadi one of the requirement yang ada pada mereka, yang memandu mereka untuk mereka bentuk adalah hukum-hukum atau ilmu-ilmu matematik yang ada dalam masyarakat mereka. Kalau dalam masyarakat Melayu, dia ada saiz ibu rumah. Dia ada dua reka bentuk dalam rumah Melayu ni. Sama ada saiz orang perempuan, ibu perempuan, orang perempuan paling tua lah, ibu lah kan, dalam rumah tu. Atau saiz tukang. Tukang yang buat rumah tu, kalau dia tak ambil saiz tuan rumah tu, dia ambil saiz dia. Jadi tukang rumah ni dengan tukang rumah yang lain, dia tak sama saiz dia. Jadi ilmu-ilmu ini sebenarnya bukanlah ilmu yang outdated.
dia sebenarnya boleh digunakan sampai bila-bila. Tapi kita perlu ada satu proses untuk kita extract dan translate balik ke dalam reka bentuk baru. Jadi antara arkitek yang pakai ada ni, yang menggunakan prinsipal formal ni, sekali lagi Le Corbusier. Le Corbusier ni dia banyak. Period dia kalau kita baca kan, dia ada banyak approach yang dipakai. Wright macam tu juga. Frank Wright tadi saya tunjuk satu je, dia gunakan satu material. Tapi dia ada banyak lagi approach lain yang digunakan. Sebab dia punya period of design development tu banyak. Jadi macam Le Corbusier ni dia membangunkan satu kaedah dia bagi modular system. Saya ada dua buku ni, sampai saya baca saya tak faham. Dia sangat kompleks. Sebab dia highly matematik. Macam Le Corbusier ni membangunkan tu human scale orang Eropah, orang lelaki, dia size 1829. Tinggi tu. Kita tak adalah sampai 18 kan. Kita orang lelaki kita mungkin dalam 16 lebih je kalau dalam kita punya average kan. Jadi dia menggunakan formula matematik yang dia faham, dia extract daripada golden section dan ditranslatekan dalam view of dia punya design. Le Corbusier ni kalau kita ikut dia punya perjalanan career dia, one of the earliest influence dalam design adalah melalui travel dia ke Rome and ke Greece, dan di situ dia menghasilkan begitu banyak sketches dan juga kajian beliau mengenai principle of design, classical design, dan dari situ dia translate into the modern design. Ini kalau kita tengok apa pendekatan oleh Le Corbusier menggunakan kaedah golden section. Jadi apa yang dapat dihasilkan adalah satu design yang proportion, yang ada certain proportion berdasarkan certain teori atau certain principle. Kalau kita tengok rumah tradisional kita pun dia sangat proportion, sebab dia mengambil kira ukuran badan manusia pertama sekali yang menggunakan rumah itu. Kalau di Serambi katakan, dia mengambil ukuran badan manusia yang duduk di Serambi, yang baring di Serambi, berapa orang, lepas tu kalau makan berapa talam boleh digunakan di Serambi, itu semua dia ambil kira. Dan itu yang di blend menjadi design of Serambi. That's a very sangat design yang sangat genius sebenarnya. Kalau kita betul-betul hayati dan kita translate kepada pada zaman moden ni, dan memang saya boleh katakan apa identiti yang kita cari itu sebenarnya kita dapat ketengahkan semula. Sekarang masalah kita bila kita bercerita tentang identiti lah my bidang jadi ramai yang cuba menghasilkan identiti tapi dari segi outlook saja, bukan dari segi spirit of the identity itu. Masyarakat kita dulu, masyarakat dahulu kala, ancient society, mereka membangunkan design ini bukan berdasarkan outlook tapi berdasarkan setiap aspek dalam life mereka, termasuk juga yang ni kan, golden section ni. Okay, collaborative. So collaborative ni adalah satu design, satu approach yang agak kompleks lah kan. Senang kata collaborative, dia merupakan satu konsep yang menjadi impian lah, menjadi impian kepada school of architecture lah. Banyak isu yang dibangkitkan dalam banyak forum tentang why kita duduk bersama dengan, katakan bersama dengan planner, bersama dengan QS, bersama dengan fakulti UKO katakan. Sedangkan kita tidak ada satu collaboration dengan mereka untuk menghasilkan design. Bukan sebenarnya secara teorinya agak satu idea yang baik untuk menghasilkan collaborative ni.
tapi collaboration ni, tapi dia ada banyak cabaran dia. Namun dalam reka bentuk, dia bukan satu yang mustahil. Tapi kat luar sebenarnya collaborative adalah satu yang agak common dan banyak berlaku. Kalau kita pergi kepada sejarah modern architecture juga kan, arts and craft especially di Britain, dia arts and craft telah mengutarakan idea collaborative sejak daripada pertengahan abad ke 19 lagi, yang mana pada pandangan mereka, kalau kita nak hasilkan reka bentuk yang baik, kita tak boleh hasilkan seorang, kita tak boleh hasilkan berdasarkan kepakaran kita sahaja, tapi kita kena kumpulkan setiap ahli yang ada kepakaran dalam produk atau design yang kita nak hasilkan, dan kita kena hasilkan sama-sama. Ada orang nak buat satu satu cawan lah katakan lah. Dia ada designer, dia ada pakar bahan, dia ada banyak lagi pakar seramik, pakar motif dan sebagainya. Dan gabungan pakar-pakar ini dah akan menghasilkan yang terbaik berbanding kalau kita seorang je yang buat kan. So itu basic of collaborative approach. Di obviously saya ada terbaca a few articles yang memang ada approach collaborative dalam pendidikan seni bina di luar negara lah. Apa yang mereka buat adalah bukan sahaja collaboration between professional lah, architecture dengan planner sahaja, tetapi dengan society, dengan masyarakat atau dengan client atau dengan user, sesuatu design tu untuk dihasilkan. Jadi sebenarnya keputusan tu bukan pada kita saja, tapi kepada juga setiap ahli yang ada dalam grup tu, especially user, dia nak buat apa, dia nak hasilkan apa. Jadi saya nak share apa yang saya buat di dalam pendidikan saya lah. Actually simple project, live project pada komuniti orang asli di Pos Lenjang Pahang. Ni saya masuk sana buat 20 km lah ke dalam hutan lah. Dan apa yang diminta, actually this a project hired by TNB untuk kami melihat sosio ekonomi orang asli. Dan salah satu perkara yang kami kena develop adalah kami kena buat structure pada mereka lah, infrastructure pada mereka. Dan itu balai community, mula dipanggil balai adat, tapi bila diteliti balik, adat itu agak susah untuk kami laksanakan dengan rule-rule tertentu. Then we decide to end up dengan balai community. Jadi kebanyakan dah banyak orang buat projek dengan orang asli, especially kita ni designer, kita datang dengan ego kita, kita nak hasilkan satu yang unik lah kononnya untuk orang asli. Tapi hakikatnya orang asli ni dia mengamalkan simple life. Jadi mereka tidak dapat menerima sesuatu yang sangat alien dengan mereka. Jadi berdasarkan itu, kita membangunkan requirement lah untuk design kita. Dan apa yang kita buat, saya pun agak frust juga mula-mula bila saya kena design very simple shed macam ni. Tapi itulah hakikatnya, kita kena ambil kira kehendak mereka. Mereka perlukan simple shed saja. Sebab kampung tu dia tak boleh nak bawa material daripada luar. Ada some tempat tu memang kami kena naik motor, kena tolak. Dan jalan ni sangat kecil. Tak membolehkan kayu daripada luar masuk. Mereka kena tebang sendiri kat dalam. Jadi basic drawing kami bangunkan. Ada ukuran tertentu, 420x60 saya dia punya balai komuniti, dan akan digunakan untuk aktiviti mereka lah, termasuk kebudayaan dekat situ. Jadi bila dah siap tu, kita expect okey lah, kita akan duduk dekat situ dan kita akan arahkan mereka buat lah. Tapi in reality, mereka tak tahu nak buat baca drawing apa kan. Jadi tapi mereka ada local knowledge, mereka ada method of construction yang dah mereka gunakan turun-temurun, dan mereka ada kemahiran untuk cari kayu. So kalau tengok kayu yang ada sini, semuanya kayu tu mereka tebang, mereka potong sendiri. Kita bagi dimension saja.
Yang kita bawa cuma atap saja. The rest tu semua adalah daripada mereka. Dan yang paling unik tu bahagian lantai tu lah. Lantai tu kalau tengok beam dia, jarak dia tak sampai berapa inci, tak tahu. 2 inci ke 3 inci ya, jarak setiap beam, setiap joist. Ya. Dan di atas joist tu kemudian dia akan letakkan pelantai. Lantai buluh. Kenapa lantai buluh tu? Satu, sejuk lah. Kedua, sebenarnya mereka akan certain time mereka akan menari atas tu. Dari buluh tu akan dia akan berbunyi tau. Dia akan hasilkan bunyi. Oh, baru saya tahu dia punya purpose of buluh tu. Jadi ini mereka buat sendiri. Ada yang mereka sanggup tinggalkan kerja 2 minggu, kita bagilah makan, dia buat. Dia memang seronok dia buat sebab dia rasa that's part of dia punya balai. Tapi kalau kita buat, dia takkan gunakan. Jadi ini adalah satu live project tentang macam mana collaborative bersama community kita buat. Dan seperti kita tahu, orang asli ini adalah satu community yang sangat sensitif. Dan setakat ini kami nampak dia sebagai satu kejayaan lah, kan? Sebab mereka sanggup luangkan masa yang sangat banyak untuk decide apa sebenarnya design terakhir. Kami cuma sediakan basic design, basic dimension, berapa material yang perlu mereka potong, dan yang bina tu adalah mereka berdasarkan local knowledge, kan? So yang terakhir adalah philosophical. Saya rasa yang ni tak payah saya ulas banyak kot. Most of you dah memang biasa dengan ini. Saya rasa inilah yang banyak difahami oleh setiap student, bahawa design ni atau konsep ni must be philosophical. Sebenarnya philosophical ni dia salah satu lah, kan. Dia yang paling popular dan banyak memberi menjadi front page of konsep. Dia bukanlah satu keperluan untuk kita buat semua philosophical, tapi kalau kita ada peluang untuk buat philosophical, why not, kan? Itulah pilihan yang mungkin antara banyak-banyak tu yang paling menyeronokkan, mungkin yang paling hasil dia nampak outstanding, design dia nampak fancy dan sebagainya. Jadi philosophical ni kalau tengok banyaklah di sekitar kita, kan, macam saya suka menggunakan atau berbalik kepada bahasa seni bina, metafor lah. Philosophical ni satu, tak semua bahasa dia boleh guna. Dan kebanyakan bahasa dan bahasa yang lebih sesuai atau lebih akrab untuk digunakan kepada philosophical adalah metafor. Sebab metafor ni adalah satu satu bahasa yang mana dia tidak memberi satu jawapan yang terus kepada mereka bentuk tu. Yang macam ni, kan, contoh telekom tower ni, kan, pucuk rebung, kan. Pucuk rebung pada satu ketika, tapi mungkin juga ada elemen-elemen lain yang boleh bercerita atau memberi cerita yang lain pada bangunan tu. Begitu juga yang ini yang terbaru lah, Merdeka Wang Wang AN. Yang ini ada banyak lebih sikit cerita je lah, kan. Juga kontroversi je, kenapa kita nak buat menara kedua tertinggi, kenapa kita tak buat yang tertinggi. Tapi bila tengok balik kepada dokumentari dia, and then yalah, kita pun faham matlamat Merdeka Wang Wang AN ni bukan untuk bersaing di peringkat orang kata dengan menara-menara lain, tapi kita sebenarnya nak nak membangkitkan semula semangat kita tentang kemerdekaan kita. Sebenarnya merdeka kita ni bukan sekadar merdeka, tapi dia ada banyak aspek di sebalik pengisian kemerdekaan tu. Jadi kalau kita tengok, dia adalah bentuk asas tu daripada Tunku Abdurrahman punya figure lah. Dan the rest of the design or surface of design itu sebenarnya designer dia cakap lah, RSP gitu. Why the surface is like that, kan? Kenapa dia banyak sangat? So cakap begitulah rencam rakyat Malaysia, rencam rakyat Malaysia lah, kan? Kita ni rakyat Malaysia ni ada macam-macam. Kita bukan macam setengah-setengah negara yang orang kata
satu bangsa saja, satu bahasa saja. Kita ada banyak banyak bahasa, banyak bangsa, banyak ragam dan sebagainya. Surface yang pelbagai itu sebenarnya memberi kita memberi kita keragaman tu, menggambarkan keragaman rakyat Malaysia. Tapi di sebalik keragaman itu sebenarnya terbentuknya Merdeka Wangwai ni kan. Kelainan kita, tak semendapat kita bukan satu yang tak baik kan, bukan satu yang yang negatif. Kalau digabungkan dia menjadi satu yang indah, dia menjadi satu yang kata tak boring, unpredictable, setiap hari kita ada isu sebagainya. Jadi philosophical adalah orang kata pilihan yang popular dah. Walau bagaimanapun pemilihan dia pun tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya lah. Dia ada kriteria-kriteria tertentu dan juga kaedah-kaedah yang tertentu untuk menjadikan dia yang satu yang berjaya. Dia bukan saja saja orang cakap tadi, kalau kita tengok tu most of the philosophical tu kebanyakannya hanya hanya mengekstrak, saya panggil sebagai first layer lah, mengekstrak outline physical object yang di-refer. Tapi sebenarnya kalau philosophical dia ada banyak approach lagi, ada banyak lagi kaedah untuk kita terjemahkan philosophical. Ada yang langsung tak ada apa-apa daripada puisi dan sebagainya become design. Jadi kaedahnya pula agak panjang lah kan, ada macam-macam kaedah untuk kita translate puisi kepada design, feeling kepada design, sound kepada design sebagainya. Okay, sampai sudah kita ke peringkat seterusnya. Ada 7 tadi kan, kaedah atau bentuk konsep. So nampak tak? So mana satu you nak guna? Sekarang kalau nak guna konsep, kena refer pertama pada diri kita, mana yang kita prefer. Kedua pada projek kita, mungkin juga kepada aspek-aspek lain lah, isu dan sebagainya, mungkin juga klien, which one yang sesuai untuk digunakan. Dan ketujuh-tujuh konsep yang saya tunjukkan tadi, tak ada satu pun yang boleh dikategorikan sebagai boring lah. Tak semestinya pakai formal tu boring kan, tak formal tak semestinya boring juga kan. Kalau kita faham apa sebenarnya tujuan kita nak gunakan formal tu kan, dan banyak kajian yang you guna, yang you dapat untuk you proceed dengan formal tu, dia akan jadi satu konsep yang sangat interesting. Jadi kalau nak pilih konsep, toleh kiri kanan tak apa, tengok je kawan pakai apa, tapi towards the end you all kena tanya diri sendiri mana yang sesuai dengan diri sendiri. Okay, konsep 360. Ini saya nak share pada you all after boleh katakan mungkin 20 tahun lah selepas saya graduate, saya still tertanya konsep tu apa. Kita tahu apa bentuk konsep, tapi kesudahannya konsep tu apa sebenarnya. Jadi apa yang saya tunjukkan sini, sebatang tubuh manusia lah, kan? Tubuh itu konsep. Maknanya satu tubuh yang lengkap tu, kepala ada, tangan ada, kaki ada, semua jari cukup, semua mata semua kan, itu adalah konsep. Tapi kalau kita refer kepada kepala saja, kita refer kepada leher saja, kita refer kepada tangan saja, pada kaki saja, it's considered idea, the part of idea. Jadi konsep tu adalah gabungan antara idea-idea yang ada pada setiap batang tubuh kita untuk menjadikan dia satu konsep yang lengkap. Jadi bila kita kata sebatang tubuh yang lengkap, konsep sebagai sebatang tubuh yang lengkap, konsep itu sendiri kena lengkap. Itu yang banyak persoalan, banyak isu dan banyak situasi yang kita boleh refer. Pernah saya tanya student, saya tengok kan, what is your concept? Kan, dia pun cerita-cerita. Saya pun kata, tak nampak pun konsep tu. Oh, actually konsep saya apply dekat
dekat plan je. Dia sebenarnya dia tak jadi konsep lah kan, because dia jadi kat plan saja, dia tak jadi kat elevation, dia tak jadi kat tempat lain, dia tak jadi kat your punya detail, your construction, you punya macam mana orang feel you punya design kan, masuk dalam tu, your material macam mana. Sebab kalau sebatang tubuh yang lengkap, konsep itu kena merangkumi keseluruhan. Dia tidak hanya kepada bahagian-bahagian tertentu saja. Okey, sebelum kita cerita tentang komponen dalam konsep, biasa tengok ni kan? Student, you all biasa tengok tak ni? Kat mana dia? Kecing. Di kecing. You all biasa sebab you tahu baca tak benda ni? You masa baca, you faham tak apa fungsi benda ni? Tak sangat. Tak sangat kan? Saya tak marah, you all tak faham. Student saya pun tak faham juga saya tanya. Kan? Okay. Sebenarnya kan, dalam buku Form Follow Function tu, tak lengkap sebenarnya apa benda yang kita kena faham untuk jadi seorang designer. Tapi itulah, nak membaca ni pun kena ada skill juga kan? Kadang-kadang kita baca, kita tak faham apa benda sebenarnya. Okey, dalam fancy decaching ni kan, dia cerita architecture system tau. Architecture system ni ada architecture of experience through achieved by means architecture of space structure enclosure. Experience through movement in space, time, achieved by means of technology according a program and compatible with a context. Actually, benda ni 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5 ni adalah asas kepada sesebuah seni bina and asas kepada design kita. Bila kita design kan, inilah semua benda yang kena ada. Space, structure, enclosure, itu semua adalah basic physical. Dia ada organization pattern, formal image, spatial definition, quality of shape, color, texture, scale, proportion, quality, surface, edges. Semua tu bukannya saya saja tu. Kalau kita faham, itu adalah basic physical. Kena ada benda tu dalam sebuah seni bina. Okay? Kemudian dia ada experience through approach and entry, path configuration and access, sequence of spaces, light, view, touch, hearing and smell, human experience. Kita faham kita design untuk human. Jadi kalau kita buat design kan, kita selalu tengok plan cantik, lepas tu pergi elevation semua kan, lepas tu dalam kosong. Dan beliau kata, macam mana you tak draw interior perspective ke? Tak sempat lah kan, macam tu kan. Sedangkan you lupa bahawa human experience tu sangat penting untuk architecture tu dapat dirasa. Kemudian achieve by means of technology, structure, enclosed environment, protection, comfort, health, safety, durability, sustainability, itu memastikan bangunan tu boleh berdiri. So kita sebagai architect, kita make sure seni bina atau reka bentuk yang kita hasilkan selamat, mampu berdiri. Okay, teknologi. Semua orang faham dengan itu kan? Kemudian, accommodating by program, user requirement, social culture factor, economic factor, legal constraint, history, tradition, precedence. Ada yang some of benda program tu lecturer you dah bagi dah dalam brief biasanya. Then, the rest mungkin you akan pergi buat site analysis. So, semua itu adalah program of your design. Dan itu merupakan design direction. Kalau you tak ada benda tu, design tak boleh buat. Dia tak ada, orang kata, kering lah kan? Tak ada spice dia. So, itu adalah direction of dalam design you. Then, context. Site, environment, climate, sun, wind, temperature, participation, geography, soil, topography, vegetation, water, sensory, culture, character, place.
Semua itu tertakluk pada place. Kita nak buat bukan dekat atas angin kan, kita nak buat dekat atas tanah atau tempat yang ada sekitar dia ada benda-benda lain. So bangunan itu mestilah mengambil kira apa yang ada di persekitaran dia. Jadi dengan lima perkara ni sebenarnya, apa yang, kenapa saya masukkan dekat sini? Sebenarnya lima perkara ni dah adalah asas kepada konsep. Bila kita kata tentang konsep sebatang tubuh manusia, dia mesti serve untuk lima perkara ni. Cuma dia nak masuk dekat mana aje, kan? Konsep tu dia akan masuk dekat mana aje. Sebenarnya mirror saja. Yang tengok diagram ni, kita tengok diagram ni, dia hampir sama, almost mirror. Konsep saya gunakan triple helix, yang mana dia ada needs, program, dia ada form, space, dia ada context. So tiga elemen ni merupakan perkara yang asas dalam pembinaan sebuah konsep. Needs, dekat needs dia ada function, ada user, ada client, ada juga konsep, idea, ada juga bahasa seni bina, design language dekat situ. Kemudian form, space, ada exterior form, interior form, dekat situ ada principle, element. Kalau you tengok dalam buku Francis Cushing, banyak kan, ada principle, element, ada form, space, plane, point, semua kan. Pening kepala, dah masuk kat mana benda ni kan? Betul tak? Betul tak? Betul. Sebab kita tak nampak, kita masih nampak benda tu kan, kita nampak apa design kita atau dunia kita ni semua separate. Sebenarnya benda tu duduk dalam satu komponen macam ni. Okay, daripada atas tu, needs tu, you turun ikut arah jam, you tengok principle, then you kena tengok element, volume, shape, texture, material. Kemudian you naik ke atas sikit, pergi pada konteks. Dari building, ada height, form, colour, structure, climate, temperature, site, shape, dimension, roads. Dan semua ini kemudiannya bergabung di tengah-tengah. That is a solution of your design. Jadi, apa yang saya masukkan sebagai sebatang tubuh tadi, bila konsep, konsep tu hanyalah one piece saja. Mungkin duduk dekat program sana kan. Tapi dia kena gabungkan semua benda. Dia kena gabungkan function, dia kena gabungkan user, dia kena gabungkan principle, element, building, climate, site, semua. Ha, kalau you cerita, saya gunakan material, bambu sebagai saya punya design. Okay, bambu. So, apa kaitan bambu dengan your place? Or dia mengaitkan spirit of place. Kemudian, how about the construction? Oh, bambu dia ada special kind of construction. How about the user? User akan rasa, kan? Akan rasa tenang dan sebagainya berkait dengan bambu. Ada smell sebagainya daripada bambu, membangkitkan perasaan dan sebagainya. How about the technology? Oh, kalau ada gempa bumi kat situ, dia boleh sustain. How about the principle, design principle? Oh, saya pakai organic kan. So you kena gabungkan semua dengan key of concept yang you guna. Bukan konsep tu hanya dekat, duduk kat satu ceruk je, tapi towards the end dia tak nampak kat tempat-tempat lain. Dia mesti berkait dan dia lengkap sebagai sebatang tubuh manusia. Ini saya buat masa saya handle first year lah. Sekarang saya tak handle first year lagi. Ada satu projek, masa tu dipanggil Tunjuk Langit lah. Projek tu kita kena buat one of the retreat house macam tu lah. Jadi bila design tu, saya masukkan basic principle of concept tadi tu kan, ke dalam dalam konteks projek ni. So kalau tengok situ kan, actually kita dapat tally kan. Saya buat sebenarnya lagi komprehensif daripada yang tadi tu. Kalau tengok kan, dia ada berapa bulat. Ada bulat yang atas,
bulat yang tiga ni, kan bulat yang tengah ni. Bulat yang tengah ni sebenarnya sebagai solution lah. Tapi kalau tengok yang atas itu, dia ada philosophy, conceptual, contextual. Dekat situ sebenarnya, kalau you boleh draw betul-betul, dia akan jadi magnet kepada setiap setiap aspek yang triple tadi tu. Context, program, principle, semua tu. Sebenarnya dia bergerak mengikut type of concept yang you pakai. Katakan you pakai filosofi, dia berat dekat mana? Mungkin dia berat dekat program. So program tu akan jadi besar kan. Context mungkin dia tak besar sangat. Kalau contextual, of course dia itu jadi dominant. Program dia akan jadi sedikit reduce. Design principle mungkin a bit, mungkin maintain dengan size dia. So setiap bahagian atau setiap bahagian ini dia akan fleksibel tu, dia akan bergerak mengikut type of concept yang kita pakai. Kalau kita pakai filosofi, mungkin dia lebih pada program, dia lebih pada user, kan. Konteks mungkin dia ada tapi dia tidak terlalu kuat dekat situ. Contextual dia memang kuat dekat konteks. Conceptual, yes, mungkin konteks tak ada langsung atau konteks tu you totally masukkan konteks baru yang memang tak ada dekat sini. For example you nak buat kamari katakan kan. So you kena sendiri develop the program of konteks tu macam mana. Tapi apa yang saya tunjuk dekat sini, mungkin susah sikit you faham on this, at this level, tapi bolehlah ambil snap kan. You cuba you ambil dan you tallykan dengan you punya project. Benda ni akan memandu you all untuk buat design sebenarnya. Sebab apa yang masalah student especially, sebenarnya praktis bersama. Tengah-tengah jalan, kita seronok lah cerita pasal konsep semua kan. Tapi tengah-tengah jalan, kita hilang. Hilang terus kan. Kita tak tahulah kat mana kita nak pegang konsep kita. And towards the end, you dah kelang kabut, nak buat design, dah terlambat semua kan. Bila design you siap, bila cerita konsep tu, memang conceptual diagram, conceptual sheet depan tu, you pakai entam je lah buat kan. Itu asal-asal ada je lah. Sedangkan conceptual sheet tu patutnya adalah benda yang prime dalam design you, yang untuk you tunjukkan macam mana your design sebenarnya berfungsi lah dengan semua elemen yang ada. So memang satu yang besar cabaran kita sebagai designer as an architect, because of kita kena layan banyak benda, bukan satu benda dalam design kita. Tapi in order untuk kita jadikan seorang waktu design kita satu yang betul-betul berfungsi, that's why kita kena buat atau kita kena buat homework yang macam ni untuk kita make sure every element yang ada dalam design itu responds to our key concept kita. Okay. Okay, ini yang saya tunjuk sikit lah, exercise. Ini pun satu perkara yang mungkin ada yang dah tahu, mungkin juga ada yang masih lagi apa orang kata, not sure bila nak start konsep tu, kat mana nak start. Itu pun satu perkara yang sebenarnya knowledge yang you all kena ada, bila you nak start konsep. Okay. Biasanya kalau kita buat start design, kita start lah buat site analysis, kita dapat brief, kita pergi site, kita buat site analysis, kita buat balik sebab tu daripada site visit, then kita buat SWOT. So kat SWOT tu kita dah buat, itulah, kita buat SWOT, kita nak tahu apa strength, weakness, opportunity, threat sebagainya. Okay, so itu perkara yang asas yang you all kena tahulah. You dah tahu type of project, requirement, client, bla bla bla, dah tahu semua. Okay, towards the end, you kena tahu problem dia apa. Design, research, sebenarnya key dia sama je. You kena tahu problem. You dah buat semua track semua, apa problem dia sebenarnya yang you nak fokus atau you nak solve dalam you punya design. Kalau you tak tahu
problem tu masalah tu kan. Semua tahu, oh, cuma nampak potential je kan, cuma tak nampak problem dia. Sebab konsep tu tujuan dia untuk solve the problem. Kita dah buat site analysis tu, kita dah nampak ada apa problem ni sebenarnya. You dah dapat satu bangunan lama katakan. You nak merge dengan bangunan baru. Apa problem dia? Kalau you tak nampak problem tu masalah. Kalau you dah nampak problem, then apa solution? 1, 2, 3. You write the solution. Tulis je dulu. Okay, solution 1, 2, 3. Start dengan A, B, C, D. Kemudian, kat situ lah baru kita tentukan konsep apa kita nak pakai, kan? Bila nak start konsep ni, itu yang keadaan yang paling kritikal. Yang kadang-kadang termenung sampai 2 minggu, 3 minggu tak dapat konsep. Kan? Sedangkan you boleh selesaikan benda tu dalam few hours je. Jadi apa you kena buat, katakanlah kan, basic of, saya list yang 3 perkara lah. First, basic idea of concept, kita katakan idea you nak ambil, basic idea tu objek ke non-objek ke. So you have to list down. Kadang-kadang kalau tahun 1 senang, lecturer dah bagi dah, okay you refer ni you buat, and then dia terus refer to that objek lah katakan. Tapi pada yang more senior ni, dia dah lecturer dah bagi you kebebasan, then you kena decide sendiri. So pada masa tu dah you kena decide you nak pakai apa. Kemudian break it down, mind map ke, translation process ke, whatever knowledge yang you ada, atau you acquire from somebody or somewhere, untuk you break it down. Sebab ini adalah keperluan untuk you buat, sama ada you buat mind map. Kalau student saya ajar you buat mind map, okay, you break it down ni, sebab tujuan dia, mind map ni kan, dia ada satu ketika, pada satu point tu, dia akan mati tau. Dia akan, okay, itulah solution dia. Mungkin ada daripada 5 cabang mind map, you ambil satu saja yang akhir. Kalau nak kelas mind map ni, kemudian lah kot saya akan bagi satu kelas akhir, satu khas untuk mind map saja. Dekat situlah sebenarnya you akan tahu, oh, more or less you akan gunakan keyword tertentu, atau benda tu dah tangible, yang you boleh translate saja into the the final design. Okay, ini perkara yang you all kena ada. Kalau tak, memang you tak tahu nak start daripada mana. And then sketch. Okay, sketch ni nampak mudah. Sketch, tapi ni penyakit juga. Saya nak sentuh. Kat mana-mana pun sekarang ni zaman IT kan, ramai student yang tak suka sketch dan yang rasa sketch ni sebagai satu benda yang beban kan, terus masuk SketchUp. SketchUp bukan tak boleh, tapi dia adalah satu tools yang sebenarnya modeling tools. Itu pun dia boleh berfungsi kalau you dah ada some idea. Tapi kalau you nak start daripada situ, dia akan jadi a bit rigid dan a bit lambat sebenarnya. Kita sketch, bayangkanlah kalau you sketch macam ni kan, buat 20 second je boleh sketch, settle. Tapi kalau you nak buat SketchUp, mungkin satu hari, dua hari. Sebab brain kita ni, dia macam sketch ni jugalah. You lagi laju, you sketch, brain you lagi laju dia berfikir. Jadi banyak, lagi banyak sketch yang you pakai, yang you hasilkan, lagi banyak idea baru yang dia akan tumbuh. So please, kalau dalam design kan, avoid tu kalau nak develop concept, from concept into the preliminary design tu, kalau boleh avoid pakai SketchUp lah, kan. Kurangkan, kalau siapa yang tak boleh tu, kurangkan. Sebab apa? Dia akan affect you punya capability dalam design. Dr. Kamarul. Betul, rasanya termute lagi kot. Dan saya tunjuk kat dia, okay, I can show you about 15 minit punya work, 15 minit punya conceptual model, bring the all the material, then saya potong-potong, then dia jadi conceptual model. Sebab conceptual model ni spontaneous, dia macam sketch juga, dia spontaneous. Design ni spontaneous. Most of the step dalam design tu sebenarnya datang dari bentuk spontaneous. Dia tak boleh nak
nak karang-karang sangat, nak plan-plan sangat. Jadi dekat situ kadang-kadang you dalam spontan tu you akan dapat yang the best the best idea or the best outline to your design. So yang bagus tentang concept view model ni, you dah nampak 3D compare dengan sketches tadi. Sketches tadi you need some skill lah untuk buat 3D kan, payah kan. Tapi model cepat. So buat dalam masa setengah jam, satu jam, settle and boleh proceed pada design. And then ni satu lagi benda yang kadang-kadang dia terlepas lah dalam design proses, precedence study. You dah develop tadi sketch, you dah develop conceptual. Sebenarnya ada part yang kata loophole lah dekat tengah-tengah design tu yang you kena dibantu sebenarnya. Itu tempat tu adalah precedence study. Yang mana precedence study ni kadang-kadang benda yang seumpama dengan kita nak buat. Macam tadi kalau kita nak buat something like seksan buat kan. Kalau you nak develop for your own from your own thought, memang payah. Memang you akan ambil masa yang lama. So apa yang you buat, you shortcut, you ambil precedence study, you tengok apa yang dia ada. Bukan you nak tiru dia, tapi itu adalah pengajaran kita, pembelajaran jugalah kita sebagai student. Kita bukannya master builder yang memang ada semua benda dalam kepala kan. So ambil benda tu dan masukkan dalam design you. So dia akan jadi cepat. Okay. Walaupun kita dah ada konsep. Dulu saya pun macam bila buat masa belajar tu, saya dah ada konsep. Siapa? Saya nak buat precedence study lagi ke? Kan? Sebab pada pemahaman saya pada masa tu, kalau tak buat konsep, buat precedence study. Sebenarnya benda tu adalah parallel. Precedence study tu dia sebagai orang kata supplement kepada konsep. Then design solution. Dekat ni barulah you nak lukis kan pelan-pelan dan nampak 3D semua. You dah nampak tadi kan. You dah ada precedence study, you dah ada conceptual, you ada sketches kan. Then ini semua adalah kalau projek katakan 6 minggu lah. Kan. Proses ni you patut siap dalam masa 2 minggu je. Daripada tadi, daripada you dapat konsep tu kan. Kepada you finalize design tu. Design solution nak masuk ke apa tu 2 minggu je kalau betul. So you ada masa 2-3 minggu atau 4 minggu untuk you buat final design. So banyak masa kan, banyak benda you boleh buat. Tapi kadang-kadang tu dalam pembelajaran dia tu lah kita lost kadang. You ambil masa kadang-kadang sampai 4-5 minggu untuk develop design dan you ada masa seminggu saja last kali untuk buat presentation. So rugilah kan. So you tak dapat yang terbaik lah dalam final presentation. So end product ni should be your presentation board lah kan. Presentation board pun kalau boleh hasilkan model sekali, itu yang terbaik. Kalau you dah boleh hasilkan semua benda tu, I'm sure you are score lah kan. So conclusion, pertama itulah kita kena faham bahawa ada banyak konsep. Kita nak buat nak menghasilkan konsep ni sebenarnya bukan satu jalan. Ada banyak jalan, ada 7 jalan. So you nak guna yang mana satu? Atau you nak eksperimen, sem ni pakai ni, sem depan nak pakai lain. Bagus kalau you dapat buat macam-macam, you ada banyak kemahiran. So tak ada satu konsep yang boring. Kalau betul-betul you are study dan you tahu nak menggayakan konsep tu. Jangan kata you pakai functional boring. No. They can be very interesting kalau you buat betul-betul. So, konsep seperti juga human body. Dia bukan sekat-sekat, bukan kepala je, bukan tangan je, bukan kaki je, bukan telinga saja. Satu badan. Dan bila kita faham itu satu badan, bila kita cerita tentang konsep, must be 360. Mesti mempengaruhi setiap satu reka bentuk yang tangible dengan intangible. Intangible tu human yang merasai kawasan tu, design you tu macam mana. Dia masuk dalam, macam mana dia rasa. Dia duduk luar, macam mana dia rasa. So kena ambil kira.
kadang-kadang tengok dalam design, you dah taruh human kat situ, tapi itu sebagai tempelannya lah, kadang-kadang tak nampak betul dia merasa. So macam mana? So mungkin dalam next chapter pun kita boleh cerita kan macam mana nak merasa. Tapi sebenarnya banyak contoh dah dekat sekarang, you boleh tengok dekat online banyak contoh yang macam mana, how the to can experience the architecture. Kemudian yang terakhir tu understanding of the stages in the formation of concept lah. So walaupun dia nampak remeh, tapi kalau you tak ikut dia punya stages tu, you akan stuck lah. Tak tahu kat mana nak mula, kat mana nak berakhir, kat mana nak, kalau you stuck satu bahagian, you nak push atau you nak support dengan bahagian lain, you tak tahu. So benda-benda ni sebagai designer, you kena mahir, kena jadi bread and butter. Sekali you cuba mungkin tak dapat, dua kali, tiga kali, empat kali, kan? Sampai akhirnya saya rasa you are mahir, dan ini menjadi satu yang kata dah rutin lah dalam your life lah, kan? So itu saja daripada saya. Saya harap ini memberi manfaat lah kepada anda semua lah, kan? Kalau ada salah silap terkurang, saya minta maaf lah, kan? Mungkin ada pertanyaan lah daripada pelajar, daripada pesarah kot, kan, berkenaan dengan konsep ni. So kita boleh bincang lah dengan berkenaan dengan perkara tersebut. Okay, sekian, terima kasih. Saya ada soalan. Ya. Okay, nama saya Khairi Al-Khusairi daripada semester 4. Okay, Khairi. Nak tanya, untuk konsep, adakah dia boleh jadi dua tiga perkataan ataupun dia mesti dalam satu ayat yang panjang? Okey, itu lebih kepada dah end up lah, kan? Okey, you masukkan ini dah siap konsep ke belum konsep? Sorry. Apa yang you masukkan ni, dia dah jadi konsep ke atau you baru nak start konsep tu? Maksudnya dah siap konsep tu, dia boleh dalam perkataan, ambil dalam satu perkataan ataupun kena bina ayat untuk bina satu konsep tu? Ni lebih kepada brand itulah, kan? Lebih kepada branding lah, kan? Dia memang tak ada requirement yang katakan konsep tu kena satu perkataan, kan? Dia macam nama lah, kan? Nama saya panjang, kan? Tapi sebenarnya apa, kenapa kita taruh panjang, katakan? Kenapa kita taruh tiga sentence lah, katakan? Kenapa kita taruh sebenarnya, kan? Semalam aku bermimpi, kata. Tiba-tiba kan, saya punya konsep semalam aku bermimpi ada, apa sahaja you tahu konsep macam tu? Kadang-kadang kita saja nak trigger, kan, trigger, dan dari situ baru kita bercerita lah. Sepanjang apa yang saya baca lah, dia tak ada satu requirement yang mengatakan you kena satu perkataan, dua perkataan, tiga perkataan. Itu tak tertakluk kepada apa orang kata syarat untuk menentukan konsep. Ini macam kita lah, kan, kita dah buat kereta, kan, dah siap kereta, so kita nak taruh nama, kan. Ada orang taruh nama satu kataan je, kan. Ada orang suka ramai-ramai panjang, kan, 7 series bla bla bla, kan. Dia tak ada masalah sebenarnya, tapi you can tanya diri balik lah, kenapa you nak taruh panjang, kan. Adakah itu memberi advantage atau disadvantage to you? Sebab you dah kerja banyak lah ni, kan. Sebenarnya tu lah macam tadi 360, bila cerita tadi, dia must be 360 juga, termasuk nama tadi, kan. Bila dah siap semua benda, kita nak tahu nama, kita nak tahu satu benda yang catchy lah, katakan, kan. Adakah benda tu mencerminkan keseluruhan? Kita takut juga overclaim juga pun jadi bahaya juga, kan, kalau kita overclaim. Khairi tadi, ya. Ya, saya. Menjawab ke hari? Boleh menjawab. Terima kasih. Sama.
Hello, Doktor. Ada soalan. Ya. Tadi ada a few categories on concept kan, the seven. So if lepas site analysis and all ni, ada dua, contoh ada dua konsep yang macam sesuai dengan problem tu. Based on the helix tadi, kalau context dia sesuai dengan material punya konsep. Tapi kalau needs sesuai dengan function, boleh dia dua konsep, gabung dua konsep untuk satu projek tu, atau kena satu yang lebih dominant berbanding yang lain. Okay. Kalau dalam research bagi mixed method, tapi dalam konsep kadang-kadang gini, satu konsep kita buat kadang-kadang ada ada elemen konsep lain. Okay. Cuma to be safe, kita tengok yang mana lebih berat. Kalau katakan kita buat konteks lah kan. Kita buat konteks. Macam-macam juga kisah macam Frank Lloyd Wright dengan Le Corbusier kan. Kalau tengok design dia, Red House pun saya tengok kan. Tengok design dia, sebenarnya ada beberapa konsep yang kita boleh claim. Filosofi pun kita boleh claim. Kan? Contextual pun boleh claim. Kemudian functional pun boleh claim. Tapi bila kita perhalusi, pemberatnya sebenarnya kepada contextual. Kan? Bila dia cerita, most of the right punya design banyakkan dia lebih pada context. Walaupun sebenarnya ada elemen-elemen lain dalam design tu, dalam conceptual tu ada kadang-kadang conceptual pun ada, tapi the main body of the concept tu masih lagi dia pemberat dia kepada contextual. So sebab apa kita tak nak menjawab pakai dua channel kan, susahlah kita kalau kita nak dengar radio dua channel sekali kan. Macam tu lah ibaratnya. Jadi kita ambil yang dominant mana. Then you have, sebab tu kita tadi kena buat write up kan. You tengok resource mana yang banyak. Ini strategi juga. Macam kita nak menang bertanding kan. Kita tengok yang ni lebih, saya rasa boleh menang lah dengan cara macam ni. Saya boleh pukul lebih lah kan. Yang ni macam ada kurang sikit lah kan. So you have to timbangkan balik. Saya tak galak kan. Malah sebelum tu mana-mana designer pun kalau you tanya dia tell no say no lah. Kan. Susah you nak claim nanti yang mana satu. Kan. Ni zaman-zaman sekarang ni sensitif sikit kan dua-dua ni. Okay. Saya rasa memang betul. Saya tengok tadi yang tengok right macam kan. Dia ada ni, dia ada. Dia ada sampai tiga approach kadang-kadang dalam satu. Kalau falling water tu dia tengok kan, berapa approach ada tu dalam tu. Tapi dia, yang utama yang tu lah. Kan? Yang lain tu dia jadi secondary. Okay, ada lagi? Kalau ada yang malu nak bersuara tu boleh type soalan di chat box. Boleh type soalan. Tak perlu malu. Saya masa ni pun masa zaman-zaman UR pun lagi tak tahu apa. Orang kata hentam je lah kan masa tu kan. Saya mula tu lah. Mula nak mendalami konsep tu bila berjumpa dengan beberapa rakan lah kan. Bila dia cerita-cerita macam yelah kan, kita tak faham sebenarnya sampai bila kita buat konsep ni sebenarnya apa perlu ada dalam tu. Jadi bila saya draw tu pun sebenarnya susah, masih susah nak faham. Tapi bila kalau you buat sendiri, you practice benda tu dan you nampak. Sebab sebenarnya dia lebih pada checklist. Bila kita buat, kadang-kadang along the way kita terlupa. Kita terlupa. Itu biasalah tu kan, bila tengok ni, kat mana ni kan. Itu peranan dia dekat bahagian ni, kat mana konsep you, dekat bahagian A, kat mana bahagian B, kat mana bahagian C, kat mana.
Kalau you boleh semua you rangkumkan, that's that's the best. Tahun satu ada? Tahun satu semester berapa ni? Semester pertama eh? Oh, kedua dah. Semester dua. Oh, saya dengar depan ni you all cuti lama eh? Hari gawai? Ah, cuti raya. Minggu depan. Oh, cuti raya. Dua minggu lepas tu cuti gawai pula. Oh. Lama cuti. Memang cuti semester apa? Eh, bukan. Ini cuti mid-sem. Oh, mid-sem. You all tak sama lah dengan Pecah Alam eh? Oh, eh, sama-sama. Sama eh? Okay. Okay, soalan lain? Ada soalan lain? Ada soalan dari Haris. Okay. Macam mana nak identify masalah dalam design? Maybe dalam perspektif kita, design kita dah okay. Tapi sebenarnya banyak yang kurang without tutorial with lecture. Soalan dia. Okay. Sekejap. Oh, saya main bateri lah ni dulu. Sekejap. Sorry. Harap tak putus. Sorry. Saya ingatkan sekejap. Alright, sorry. Macam mana nak tahu masalah? Ini soalan yang apa sangat susah untuk jawab. Begini, lecturer sentiasa nampak apa yang you tak nampak. Itu dah memang dah menjadi orang kata lumrah lah kan. Tapi kita sebenarnya ada masa untuk kata detect lah apa yang lecturer akan nampak lah before kita datang pada lecturer. Mustahil lah kalau you datang dengan lecturer, pada lecturer tak ada masalah langsung. Nanti lecturer cakap aku macam tak fungsi pula. Macam tak berfungsi kan. Okay, ni based on experience sendiri dan juga daripada pengajar. Kita selalu melihat kepada ekosistem yang you all ada lah. Okay, ekosistem ni yang you all kena betul-betul gunakan. You ada peer. Okay, yang bagi yang belajar, you ada peer. You jangan pandang rendah pada your peer. Some of your peer memang dia nampak apa yang kita tak nampak. Okay, ada jenis suka share kan. Jadi kita jangan pandang rendah orang macam ni. Kalau dia nak share, biarkan dia share. Kalau dia nak kritik, ini satu benda yang susah yang seorang student nak buat. Tapi saya pernah buat dan benda ni work. Pernah tak kita nak bagi kawan kita kritik design kita? Susah. Kita ada ego kan. Kita rasa macam apa kau nak kritik design kau kan, design saya kan. Kalau you nak cepat detect apa yang masalah pada design you, pertama, level pertama, kawan satu studio lah. Itu kalau kawan-kawan tu ada ability untuk kritik. Kalau kita junior, kalau kita junior lah, the best is your senior lah. Ini yang saya, zaman saya 1994, was first year 1994. Studio saya sebelah, 6 year. Masa tu kami buat degree 6 tahun. Jadi kita adik yang paling kecil duduk dekat abang yang paling besar. Jadi apa yang kita buat, kita ni rajin, macam saya rajin
pergi menyelinap ke studio diorang lah. Jadi budaya Crete tu kami dah expose daripada tahun 1, expose dengan senior tahun 6 kan. Jadi kalau Crete dengan mereka ni, mereka akan panggil kawan-kawan senior lah. Jadi hadap kita junior, hadap 5 orang senior kan, rasa macam nak runtuh lah kan. Nak runtuh langit tu rasa kan. Betul, lagi teruk pada lecturer. Tapi saya juga buat pergi ke second year, senior paling dekat dengan kita. Saya first year, saya pergi ke second year. Dia macam abang-abang kita yang paling rapat. Sampai tahap tu, dia dah bagi pinjam kerja dia pula pada kita. Nah, ambil lah ni, tengoklah macam mana kan. Buat shelter, you buat lah tengok macam mana. Jangan tiru dah lah. Ya. Tadi lama-kelamaan, kita jadi, kita berfikir 3-4 langkah ke depan. Okay, kita tinggi berbangun. Kita dah sampai tahap yang tak memerlukan lecturer. Sorry to say kan. Tapi into that level at one time, second year lah. Saya sini experience lah, my experience. And then kebetulan lecturer saya ada daripada pendidikan daripada Amerika. Jadi dia American sikit lah. Jadi saya macam, saya tak suka bila saya macam bila pergi ke Crete session, ubah. Crete session ubah. Crete session ubah. Jadi saya, I feel macam macam design saya di orang kata di drag tau. Jadi one day saya pergi jumpa lecturer saya, cakap dia, what if kalau saya tak jumpa saya for the whole this project, saya create dengan senior 6 year. Macam mana? Dia cakap, okay, see you in final. Dia bagi macam tu je lah word dia. So saya ambil word dia. Then saya tak datang jumpa dia, saya jumpa my senior. So apa yang berlaku, final saya bawa dengan design je. Dia dah dapat banyak input daripada senior lah. Saya dapat A. So my friend semua tak puas hati saya lah kan. Tapi apa yang berlaku tu adalah my experiment sebenarnya. Saya suka bereksperimen since saya first year lagi. Saya suka eksperimen. Ada berjaya, ada tak berjaya, ada hampir gagal pun ada. Tapi apa yang perlu adalah kita sebagai student, you jangan duduk pada tahap tu atau 3-4 langkah ke belakang. You kena fikir 3-4 langkah ke depan. You dah kena predict lah. Macam ni kan, lecturer aku mesti hentamnya. You sampai to that level. Tapi untuk sampai to that level, dia bukannya you boleh bangun, makan pil esok boleh tahu. Dia tak macam tu. Dia adalah the series of exercise. Pertama daripada you sendiri. You ni jenis yang macam mana? You jenis yang berpuas hati? You jenis suka mencabar? You suka eksperimen? You kena tanya yang tu dulu. Kemudian you go into the another level, you terbuka atau tak, pergi kepada kawan-kawan, pergi kepada senior, even junior. Kan? Junior macam mana? Ni je yang ajar. Ni pada yang second year, third year semua kan? Junior, you share your knowledge. Okay? Share your knowledge. Itu memang saya dulu, saya orang kata, kawan-kawan saya, junior, senior saya dah beritahu dah. Kau nanti habis belajar ni, kau mesti jadi lecturer. Bukan apa. Perangai saya suka kalau saya tak ada idea ke apa kan. I want start design. Saya akan tawaf satu blok ke semua studio. Especially studio junior. Siapa nak idea apa, create, saya akan tolong. Daripada situ, along the way tu, saya berjalan tu, banyak benda saya dapat. Kalau dulu dipanggil mencuri lah. Curi lah, curi. Curi apa? Curi idea. Saya pusing tu, saya curi idea orang. Pusing balik. Every day. Sebab tu, dia bukan satu benda yang you boleh dapat satu hari. Tak. Macam benda ni kan, yang saya bagi tahu hari ni, saya dapat 20 tahun baru saya faham, baru saya boleh share dengan orang. Dia bukan satu benda yang mudah tau. Jadi kalau you all buat ni esok tak dapat tu, jangan salahkan saya. Cakap, Dr. Kamal cakap itu saya buat tak jadi ke? Bohong betul dia. Dia bukan macam tu. Okay. Kalau you nak tahu apa lecturer you tak suka, pertama, you pergi, you dengar apa tu, yang balik, you tengok balik.
You jangan ambil, take it personal, lecturer you marah you, you rasa lecturer tak betul, tak. You balik itu, then kalau boleh tanya pada kawan you. And, apa yang yang tak betul, apa yang terbaik lah. Okay. Bagus pertanyaan tu. Sangat tricky. Kita ada satu soalan dari Nurul Hidayah. Saya nak tanya, what is intangible dan tangible dalam design? Okay, intangible, tangible lah. Okay, contoh tadi lah, saya tanya, idea lah, idea kan. Idea kalau saya dulu handle studio first year. Start, first year, first time, you ambil objek lah sebagai you punya, you punya apa, idea you. Itu benda yang tangible lah, yang nampak. And senang you analyse. But second sem, you kena ambil benda yang tak nampak. Katakan syair, pantun, cerita legenda. Benda tu kita tak boleh rasa, tak boleh lihat. Tapi kita boleh dengar. And kita boleh feel. Itu benda yang tak, yang intangible. Jadi dua benda yang berbeza. Tapi tujuh fungsi dia sama. Fungsi dia adalah untuk generate your idea. Saya dulu masa thesis, basically thesis saya pakai conceptual lah. Saya pun baru faham lah saya pakai conceptual. Sebenarnya masa tu saya pun tak faham saya pakai conceptual. Tapi my idea was intangible. Start daripada manuskrip. Saya baca manuskrip, saya study about manuskrip, saya translate the manuskrip and translate into design. Benda tu memang orang kata intangible tu. Memang orang kata you have to read word by word untuk you faham the situasi pada masa tu. Okay? Yang tangible tu mudah lah sebenarnya. Kan? You ambil objek and then you study about objek. Tapi sebenarnya nak study objek tu pun dia ada teknik dia. Kalau nak buat tu saya kena cari masa lah sebenarnya. Saya nak share sebenarnya tu, saya 8 tahun di tahun 1 I invent satu teknik untuk translate lah, translate intangible idea ni kepada design menggunakan kaedah mind map sebenarnya. Saya test jugalah beberapa arkitek yang yang terkenal lah, bila design dia pun memang well known lah. Saya tanya dia apa yang tuan buat lah pada design ni sampai design jadi macam ni lah, what's the basic idea, what's the tu apa konsep sebagainya lah. Tapi apa yang saya dapat, my conclusion lah sekarang ni, saya tengok most of them pakai macam, most of them pakai filosofi lah banyakkannya. Tapi filosofi tu pada saya yang mungkin yang first layer je lah. First layer tu maksud dia you extract yang daripada tangible tadi. Daripada tangible atau intangible pada satu layer saja. Dia mudah kan. For example, ada satu arkitek cakap why you buat this design, cakap actually the design is the symbol of the orang kata counter direction of anak panah macam tu, arrow kan. Why the symbol counter direction of arrow macam kan. Dia cakap oh actually the wife and husband has a different opinion of the design lah. So they need to ambil opinion ni untuk jadikan dia punya design. So last kali dia ambil Contero. Itu je sebenarnya. Tapi dalam saya ajar student saya, dia ada 2 or 3 layer before. Tu maknanya kalau you do translate tu, the first layer actually dia ada banyak layer bawah. Kan? Dia sampai kalau you start daripada bawah limau kan, dia tak end up dengan kulit limau ke. Dia end up dengan mungkin kan, you feel better, you feel apa orang kata, you feel
happy daripada limau tu, dia ada banyak step di bawah tu. Itu yang kata from tangible into intangible, from tangible into intangible pun boleh. Tapi dia ada banyak kalau mind map tu dia banyak, sampai 3 mind map perlukan untuk buat tu lah. Alright. Ada hello, lagi? Sir. Hello. Hello. Nama saya Danish. Danish. Saya ada 3 soalan. Saya ada 3 soalan. Alright. Yang pertama. Oh, ada 3 soalan, Danish. Okay. 3 soalan. Saya kumpul dia. Okay. Jadi, soalan pertama. Macam mana? Macam seorang pelajar yang dia banyak sangat idea tapi dia tak boleh nak untuk express idea mana yang paling dominant dalam dia punya project design. And second, alright, how to effectively communicate with someone yang tak tahu kita punya konsep tapi konsep tu kita dapat faham dalam kita punya idea, dalam kita punya otak je, tapi people tak boleh nak faham sebabkan kita punya communication tu tak efektif. Mm-hmm. And the one is how to find my own style, because of sometimes some of students dia banyak style tapi dia tak boleh take the opportunity to find the dominant style dalam dunia architecture punya study, so dia okay, agak bercampur aduk. Okay, style satu, you banyak idea. Kedua, you punya communication, how to communicate effectively, kan? Ketiga ialah style, you kan? Okay, saya jawab satu-satulah. Bukan you seorang ada masalah ni, banyak orang ada masalah. itu masalah common lah, kan? Terlalu banyak idea. Kadang-kadang tak boleh nak buat keputusan. Okay? Banyak sangat idea, sure. Banyak ni. Sampai sudah, selama sekali satu idea pun tak boleh pakai. Kan? Jadi ini sebenarnya dia bukan masalah design, dia masalah you, masalah diri kita lah, kan? Kita kadang-kadang kita tak tahu kita nak puaskan apa. Okay, kita ada terlalu banyak resource tapi kita tak tahu resource mana yang terbaik. Jadi ini pun masalah sebenarnya, kan? Saya selalu hadapi student macam ni, dia ada sekejap dia jam sini, jam. Okay, duduk bertenang lah. Pertama sekali lah, bertenang. Before you proceed dengan satu idea, you kena buat satu, aku nak cakap, aku janji pada diri sendiri lah. You bila you start dengan satu idea, you tak ada undur balik. That's why ini perlu ada pada setiap student lah. Kan? Saya selalu umpamakan sebagai lompat katak lah. Saya cakap dia, you all jangan lompat katak lah. Ya. Lompat kata ni, sekejap you lompat sini, sekejap lompat sana, sekejap lompat sini, sekejap lompat sana, last sekali tak tahu you jatuh dalam kolam. Idea kadang-kadang you balik pada apa yang saya beritahu tadi, kan? Kadang-kadang kenapa kita terlalu banyak benda yang kita rasa kita ada, kita boleh gunakan, because kita tak tahu the purpose of apa yang kita ada. For what? Okay. Tadi saya cakap, before you tentukan konsep lah, katakan, kan, you ada buat SWOT. Okay. You faham tak apa SWOT tu? Kalau you faham betul SWOT tu apa, ya, you SWOT ni kita nak tahu masalah, potensi semua, kan? Kita tahu. Kalau kita betul-betul menghayati, kita macam kita lah. Orang suruh terjun laut. You terjun je. Sedangkan tak tahu kat bawah tu ada jaws ke, ada buoy ke, ada apa, kan? Tapi after you buat SWOT, you tahu kat bawah tu ada apa. Kan? Ada buoy, ada jaws, ada apa, kan? Lama-lama you akan jadi takut, tau. Dia cakap, banyaknya benda, kan? Banyaknya benda yang you kena selesaikan, dan penyelesaian tu tak boleh menggunakan sebarangan approach. Dia kena ada approach yang khusus untuk itu. Sebab kadang-kadang yang idea banyak tu, kadang-kadang you pun tak tahu apa the purpose of idea. Percayalah cakap saya,
pertengahan nanti you akan tukar sebab you tahu benda tu tak ada purpose. Atau benda yang you guna tu tak kena dengan the main purpose of your design. That's why saya kata daripada awal you kena ikut step tu betul-betul faham. Kalau benda ni berkait dengan konteks, yes, konteks. Okay? You gunakan konteks. Lepas tu you nak pakai apa idea dia? Apa dia punya dia punya anchor dia. So pergi pada anchor dia. Satu-satu. Kita buat kerja sekuen. Ikut sekuen. Walaupun dalam certain perkara saya tak galakkan student ikut sekuen, tapi dalam keadaan ni saya minta student ikut sekuen. Pasal sekuen ni kadang-kadang memandu you untuk tak jadi haywire lah kan, pergi ke mana sana sini semua. Jadi itu perlunya you kawal diri lah kan, tahu sekali. My student pun bukan peringkat dia, peringkat master pun sampai tak siap kajian dia. Saya tanya, apa masalah you? Dia cakap, I have lot of ideas. Memang betul lah, lot of ideas. Tapi towards the end, you dapat apa? You dapat lambat. You tak perform pun, you dapat grade yang tak berapa baik pun. So what juga? Kan? Sebab keputusan, kemahiran membuat keputusan adalah satu benda yang mahal sebenarnya. Rajin-rajinlah berusaha atau rajin-rajinlah exercise untuk membuat keputusan. Sebab life kita bukan ni belajar ni je. Life kita dalam setiap, lepas ni kan, this is about life. Keseluruhan. Life kita is about membuat keputusan. So you kena orang kata kering, hati kering, bulat, kan? Do or die. Kadang-kadang walaupun saya beritahu student saya last week, saya cakap walaupun keputusan you buruk, walaupun keputusan you membuatkan you kerugian, tapi you dah buat keputusan kan? Okay, you akan belajar, next you akan buat keputusan yang betul. Tapi kalau you tak takut buat keputusan, buat sekejap tukar, you akan rugi. For sure, you akan rugi. You tak akan untung pun. Tapi kalau you buat keputusan yang betul, you untung. You buat keputusan yang salah, you rugi, tapi you akan belajar habis itu. So ini cerita bukan pasal design, tapi pasal kita punya life. So, kalau tanya saya, pengalaman saya belajar, saya masuk dengan average student. Saya pernah tiba-tiba jadi top, kemudian saya jatuh hampir gagal, kemudian saya top lagi for the several semester, menang all award. Semua tu sebenarnya adalah journey untuk dalam saya membuat keputusan. Sebenarnya saya lalu tu semua tu adalah keyword dia bagaimana saya buat keputusan. Saya buat keputusan yang betul pada satu ketika, kemudian saya buat keputusan yang salah pada another occasion. And then lepas itu saya belajar and then I maintain. Sampai saya buat PhD pun saya dah tahu dah kat mana yang betul atau salah tu. Okay. Kemudian yang tadi, what is second tu? Finish? How to effectively communicate. Oh, okay. Communication maksudnya you tak boleh nak communicate very well. The concept. Concept, okay. Communication ni pun skill juga. Okay. Tak semua orang boleh bercakap dengan baik. Okay. Maksud tu gitulah kan. You tak boleh nak cakap konsep dengan baik kan. Betul? Betul. Jadi, you tak boleh nak berkomunikasi, bercakap dengan baik lah mengenai konsep kan. Betul. Dia macam otak saya nak dapat. Okay. Tak apa. Ini pun exercise juga. Kan? Saya pun bukanlah asalnya seorang berkomunikasi yang baik. Jadi apa yang kita buat adalah pertama jangan malu untuk membaca lah. Kan? Satu, kita membaca sebelum kita membuat tu. Kita kena banyak membaca. Membaca ni adalah orang kata otak kita ni macam sponge kan. Kalau kita tak taruh dia tu air, kita perah air tu, tak dapat air. Tak dapat debu je. Jadi, membaca tu adalah compulsory lah untuk architecture. Tak
tak kira lah sampai bila pun sebenarnya you kena membaca. Okay, bila you dah baca, you dapatkan, you jot down. You tulis. Tulis berkali-kali. Buat nota. And then before you present, jangan takut you buat nota. Kalau you rasa you present ada masalah, you bawa dia nota tu. Pegang dia nota tu. Okay, you baca tak apa, tak ada masalah. Pada peringkat awal memang kita ada, kena ada panduan lah. Okay. Kita ada kena ada panduan, kita nak bercakap. Saya pun kadang-kadang kalau dan certain occasion saya susah nak bercakap, saya akan baca je. Saya akan, at least saya boleh baca. And then dari situ saya develop. Okay. Nothing shortcut lah sebenarnya. Okay. Danish. I believe you boleh. Baik, terima kasih, sir. Okay. Kadang-kadang macam saya cakap tadi juga. Ya? Yeah? Hello, Danish? Oh, tak. Saya nak kata terima kasih. I believe you boleh buat. Sama yang kalau sebab tu saya cakap pentingnya ada sparring lah dalam your bash ke, tak kira kat mana-mana. Even you buat presentation yang sangat pendek pun among your friend or among pada you junior ke, pada kadang-kadang saja je pergi kat junior cakap je, kan, saya nak cerita sikit design saya, share. Sebenarnya itu adalah exercise. Dia tak mudah sebenarnya untuk dia jadi orang hebat ni. Dia kena sebab benda tu kena exercise. So I think still not, memang takkan terlambat, tak ada perkataan terlambat untuk you. You just do it. Pertama, you plan, you kena acquire, input kena banyak, kemudian output tu you kena manage. Okay, apa you nak cakap? Kadang ada banyak benda you nak cakap, lepas tu you tak boleh cakap. Okay, you have to manage apa you nak. And last sekali, design. Apa benda you nak buat? Okay. Ini pun sebenarnya normal bagi setiap student, you tak sure apa you nak buat. Tapi, saya punya tips lah, kan, balik pada you, background you sendiri, you prefer apa? Okay, ada orang dia duduk di bandar, dia sangat terdedah dengan banyak language of architecture, dia suka decon ni, kan, dia memang life dia dengan decon tu memang orang kata, kan, memang sangat rapat lah, kan. So dia memang prefer hasilkan yang decon. Ada orang dia duduk daripada kampung, kan, dia sangat dekat dengan nature, kan, and then dekat dengan bukit seni benda vernacular sebagainya. Dia life dia lebih rapat dengan situ, dan dia lebih selesa dengan kaedahnya tu. Jadi language architecture ni dia sebenarnya back to our personality juga, kan. Dia bukan simply you boleh pick up macam tu je, kan. Dia banyak pada apa benda yang you prefer lah, kan. Kalau you prefer yang post mode, ada orang tak suka post mode sekarang ni, ada orang tak suka pitch roof, kan. Student sekarang lagi tak suka pitch roof, tapi you memang rasa benda tu sebagai satu benda yang sangat rapat dengan you, dan you nak establishkan benda tu, so you carry on. Okay, macam tadi juga, jangan lompat-lompat lah, kan. Saya nak share satu benda. Masa saya first year, saya simpan sampai sekarang lecturer saya punya komen tu about my perangai lah sebenarnya dalam design lah. Satu benda, saya suka eksperimen, saya suka benda yang konon-kononnya baru pula, tapi pada mereka benda tu funny tau. Jadi saya simpan komen tu. Tapi because of that, saya bermula dengan benda yang kelakar-kelakar, kan. Tapi towards the end dia jadi benda yang trademark pada saya punya design. Itu yang saya quite establish masa saya 5 year, 6 year. Masa tu saya buat degree 6 tahun. Pada masa tu saya nampakkan saya punya, orang kata, maturity dalam design. Bermula daripada first year, buat benda-benda yang kelakar-kelakar dalam ada tingkap, saya buatkan V tingkap tu, pokok macam Lamborghini, something like that. Tapi saya memang prefer benda macam tu, saya suka ubah, saya suka invent.
invent benda-benda yang sedia ada. Saya tak suka ambil benda yang sedia ada macam tu atau buat benda yang tak ada basis. So kalau you tanya saya, you can, ni adalah proses mengenali diri. Design adalah proses mengenali diri. You kena kenal you siapa, you suka apa, you buat. Itu ya. Jadi saya, ketiga-tiga soalan tadi sebenarnya is back to you. To you, pada diri sendiri. Kan? Kalau saya ajar first year dulu, saya ajar satu sem tu saya ajar untuk mengenali diri dia. Sebab saya tahu, especially pelajar-pelajar sekarang, dia tak macam dulu. Kami dulu kecil-kecil duduk dekat sungai, duduk dekat macam-macam tempat yang kami banyak main. Bila banyak main ni, dia banyak kenal diri. Budak-budak dulu nakal-nakal. Bila nakal tu, dia lagi kenal diri. Kan? Tapi budak-budak sekarang ni baik-baik dan dia kurang bermain. Tapi masalahnya, bila tanya tentang diri dia, tanya tentang kenangan dia, tanya tentang favorite games dia, semua dia macam dia tak sure kan. Sebab apa? Kadang-kadang you tak kenal you siapa. Itu je. Okay, ini panjang ni still. Baik, terima banyak. Okay, ada lagi? Tak ada. Dia jadi konsep diri sekarang. Alright, ada soalan lagi dari viewer. Kalau tak ada, thank you Dr. Kamarul for sharing your expertise and insights with us today. Your knowledge and experience in the field of design have been truly inspiring. So, before we conclude, do you have any final advice for our students today listening? Okay, pertama saya ucapkan terima kasih kepada pihak UiTM Samarahan kerana memberi peluang untuk saya berkongsi idea, berkongsi pengalaman pada hari ini. InsyaAllah ada sesi lain kita boleh berjumpa lagi kan, pada Puan Zati, Cik Begat, Puan Atika. Terima kasih kerana entertain saya hari ini. Kepada pelajar, jenis panjang lagi lah. Lihat 30 tahun lagi apa yang anda akan jadi. Dia bukan satu benda yang anda perlu fikirkan 10 tahun lagi. Anda kena fikirkan sekarang. Sentiasa berfikir ke depan. Kita arkitek ni, walaupun saya tak praktis, tapi saya sentiasa mengikut rapat dunia praktis. Nature kita adalah memandang ke depan. Sentiasa predict apa yang ada di depan kita. Jadi pertama, untuk jadi seorang insan yang hebat lah, ialah you kena kenal diri you siapa, kenal potensi you siapa, and then sentiasa mencari ruang lah untuk you orang kata nampak sebagai seorang yang yang dominant. Bukanlah dominant, dia dominan ni kadang-kadang jangan salah tafsir kan. Tapi saya suka gunakan istilah payung merah. Kalau dalam payung hitam tiba-tiba ada seorang pakai payung merah, orang akan nampak merah dia ada dekat situ. Jadi you all semua ada potensi untuk jadi orang yang hebat suatu masa, dan you kena cari apa benda yang ada pada diri you untuk you kembangkan. Sekarang ni kita you are dalam keadaan yang sangat mencabar sebenarnya. You mungkin yang akan grad tu mungkin akan hadapi situasi macam saya dulu. Grad dalam waktu recession yang memang sangat constrain lah peluang tu. Okay? Untuk dapat pekerjaan sangat susah lah. Jadi guru saya berpesan lah. Jadi bila kita cari kerja,
jangan cari kerja, saya cakap. Jadi saya tanya, kalau tak cari kerja, macam nak kerja? Dia kata, you datang, you offer your service. Bila datang, you offer your service, maknanya you kena ada sesuatu yang hebat untuk you offer. Jadi di situlah sebenarnya saya bermulalah, kan, bermula. Sebenarnya dia beritahu saya tu waktu saya belajar lagi. Banyak tips-tips yang guru saya ajar. Perkara-perkara yang pada saya saya tak dapat daripada orang lain. Satu ketika dia panggil saya dekat kafe, dia suruh saya berdiri. So dia cakap, look at dekat dalam kafe ni ada siapa? Dia cakap, student lah, saya cakap, kan. Dia cakap, salah, saya cakap. Dalam student, dalam kafe ni adalah future leaders, future leader. It was 1997 or 1996 that time. So sekarang tu, yang dalam kafe tu dah jadi future leader lah. 10 tahun lagi dia orang dah take over country ni. Sekarang pun dah part of them, dah ada yang my junior hari tu dah ada yang masuk bertanding Plan Raya, kan? Dah ada lah. Jadi you all kena berfikiran, kena orang kata, budak student UiTM dikenali sebagai student yang very proactive, think big. Jangan rasa you all duduk di Sarawak, you are ketinggalan dengan bermacam alam. Tak. You kena ada ego sendiri, ada kelebihan sendiri. So itu yang setiap student perlu ada. So you jangan, saya selalu, benda ni saya selalu pesan pada saudara saya juga. You jangan, you dah keluar esok baru nak fikir. You dah keluar baru nak fikir you sebagai leader. No. You kena sampai sekarang, you kena jadi leader. Bukan, tunggu esok. Tak. Masuk tahun satu, you dah fikir dah apa you nak jadi. So, pada saya student, you jangan ambil sikap tunggu dan lihat. Okay, sentiasa ke depan, sentiasa proaktif, jangan terpengaruh atau depends on pandangan orang. Pandangan kawan-kawan, nanti aku buat macam ni, kawan-kawan kata apa pula, kan? Tak, macam tu. So, and then bekerjasama lah, kan? You all ada limited resource, but kalau you bersatu, you akan jadi banyak, you akan jadi kuat. So I believe you punya masa depan cerah. Itu sahaja daripada saya. Thank you, Doctor. I would like now, I would like for the viewers to turn on your camera for the photo taking session. Doctor, boleh stop sharing screen supaya boleh ambil gambar. Aduh, sharing ya? Yes. Aku sharing screen. Stop sharing. Alright. Alright, 1, 2, 3. Okay, thank you already. Like present our certificate of appreciation for Dr. Kamarul. Okay. What is the certificate? Nanti send for saya, Alright. Once again, I would like to thank Dr. Kamarul for enlightening this enlightening session on ideas and concepts in architecture. I'm sure our audience has gained valuable insights and inspiration from your expertise.
Also, a big thank you to all our students for your active participation. We hope you found this talk informative and engaging. Remember to apply what you've learned and keep exploring to the fascinating world of design. Have a great day.